dunia. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para guru serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Okay, yang berusaha warisan guru-guru JKT, jemputan kita pada hari ini iaitu yang pertama, Cikgu Azlin Fazlia binti Abu Kasim, okay, mesra dengan panggilan Cikgu Lin dari SMK Pendeta Zakbar Seremban. Dan Cikgu Rohani binti Ismail dari SMK Seri Muda Pulau Pinang, iaitu selaku presenter kita pada hari ini. Juga pada rakan-rakan sahabat saya, Cikgu Zaida binti Mat Jusoh dari SMK Desa Cempaka, Cikgu Ain binti Ahmad dari SMK Kompleks KLIA. Okay, alhamdulillah syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya, maka kita berkesempatan untuk mengadakan program. Yang ini, program ni julung-julung kali kita berkolaborasi tiga sekolah. Tiga sekolah dan bersama dengan Akademi YouTuber Malaysia. Okey, tiga sekolah tu iaitu SMK Pendeta Zakbar, SMK Kompleks KLIA dan juga SMK Desa Cempaka. Jadi program ini adalah program menuju cemerlang SPM 2021 bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal dengan kerjasama Panitia JKT Akademi YouTuber Malaysia. Okay, sebelum kita teruskan program ini, ingin cikgu ingat, okay, yang ingin menghantar komen, okay, untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okay, cikgu minta kerjasama pada para penonton. Okay, jadi biasanya masih belum telah ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey. Selamat Hari Raya. Okey, bagi memberkati program kita pada pagi ini. Okey, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alamin. Rasa untuk terus ini kerana ada tadi saya dapat WhatsApp pukul 6 pagi dia dah tanya lah, dia dah bangun awal lah, bersemangat sangat untuk program pada pagi ni. Jadi cikgu nak minta kepada pelajar-pelajar yang dah bersedia tu komen. Okey, sila komen, kamu dah bersedia, dah bersemangat untuk belajar pada hari ni Okey? Penuhkan komen tu, baru kita punya presenter kita semangat untuk mengajar kamu. Kalau kamu semangat, cikgu 10 kali semangat lagi. Bukan 10 je, 100 kali. Okey? Jadi tanpa membuang masa lagi, dengan ini cikgu menjemput cikgu Lin untuk meneruskan kelas pada hari ini. Persilakan ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih semua kerana sudi hadir ke program kita yang julung-julung kalinya kita bergabung tiga buah sekolah sebagai penganjur. Dan dengan kerjasama Akademi YouTuber dan Unit TVET Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri 9. Okey. Jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan di Konti, Cikgu Najib, ada Cikgu Ain, Cikgu Ani, Cikgu Zaida yang bersama dengan saya pada pagi ni.
Okey, tahniah juga pada adik-adik semua yang hari ni bersemangat nak belajar GKT. Okey, belajar GKT kalau tak ada minat susah juga kan. Jadi kalau boleh tanamkan minat daripada sekarang sebab kamu nak SPM ni. Nak SPM yang tingkatan 4 pun sama. Yang tingkatan 4 kalau belum lagi apa SPM pun kamu daripada sekarang kena tahu format-format yang kamu kena apa jawab nanti dalam dalam SPM. Okey, sebelum saya nak mulakan perkongsian pada hari ini, saya nak kamu tulis nama dan sekolah mana. Cikgu nak tahu kamu daripada sekolah mana. Okey, tulis di ruangan live chat. Siapa yang tak dapat komen tu, maksudnya kamu tak subscribe cikgu lagi lah tu. Sila subscribe. Okey, tekan subscribe sekarang. Sila subscribe. Baru boleh komen dekat ruangan live chat. Okey, tuliskan nama kamu dan juga sekolah mana. Kita nak tengok daripada mana sekolah yang hadir untuk program ini. Ada 98 student. 98 yang tengah live dengan kita sekarang ni. Panggil lagi kawan-kawan yang masih tidur tu. Share. Tekan butang share tu, share pada kawan-kawan. Call dia orang suruh bangun. Saya tahu ramai yang sekarang ni yang tingkatan 5 ni ada yang pergi kerja lah. Time COVID nak pergi kerja. Macam mana lah. Okay, kita kena tumpukan SPM adik-adik. Jangan fikir sangat nak cari duit. Fikirkan dulu untuk pelajaran kamu. Okay, yang ada sekarang ni Nolaila. Okay, siapa lagi? Abdul Muhaimin. Okay, siapa lagi? Hafiza. Okay, lagi. Tulis komen di ruangan live chat. Yang mana cikgu dapat tangkap nama kamu ni naik kat atas. Hanan. Okay, siapa lagi? Yoga. Afifa. Okay, lagi. Okay, tulis di ruangan live chat. Mana lagi nama? Cikgu nak naikkan. Okay, Govin. Oh, daripada Batu Kiki pun ada. Okay, terima kasih Husnina. Raj. Nolaila. Okay, mana lagi? Komen. Wah, daripada Kuching pun ada. SMK Petra Jaya Kuching. Terima kasih Arisha. Okay, lagi. Mana lagi? Okay, Danish Irwan. Okay, jadi program ni bukan setakat di Negeri Sembilan. Sebenarnya seluruh Malaysia pun ada. Boleh tengok cikgu punya program ni. Sebab apa? Sebab dia orang dah subscribe cikgu. Mungkin dah pernah subscribe cikgu, jadi dia orang nampaklah notification dia. Okay. Ni daripada Bintulu, Rolian, SMK Bintulu. Wow, jauh. Terima kasih. Sudi hadir. Okay, mana lagi? Pendeta Zabar, Aisyah. Okay, ni form 5 anak Cikgu Najib. Mana ni anak saya ni tak naik lagi ni? Sila komen Saya nak tahu anak murid saya naik ni. Dia ada tapi dia tak nak komen lah. Boleh macam tu. Faizatul ada. Mana Faizatul tadi? Mana tadi? Danish. Ada Danish. Okay, Aisyah mana tadi? Sri Pagi. Mana tadi Sri Pagi? Salah tu. Okay, Syazana. Okay. Terima kasih semua yang sudi hadir. Tulis nama. Ada Adam, Ishraf. Okay. Okey, jadi sebelum cikgu nak mulakan pembelajaran hari ini, cikgu harap kamu dah bersedia dengan kamu punya buku teks lah juga. Kan, sebab cikgu nak tanya kamu sekejap lagi ni. Okey, cikgu lebih fokus kepada bahagian A. Cikgu akan terangkan bahagian A dan cikgu Rohani akan fokus bahagian B. Okey, wah, ada daripada Kolej Kejuruteraan Kedah. Mana tadi? Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Terima kasih Amasha. Okay. Saya share. Share mana tadi? Okay. Saya share saya punya screen. Boleh nampak?
Okey. Boleh nampak eh? Semua? Okey, ini adalah saya dan Cikgu Rohani sebagai presenter hari ini. Okey, sebut sedikitlah tentang diri saya. Kamu kena kenallah siapa presenter ini. Nak kenal siapa saya, siapa Cikgu Rohani eh. Okey, nama sebenar saya Azlin Fazlia binti Abu Kasim, berkhidmat di SMK Pendeta Zabar Seremban Negeri 9. Berpengalaman daripada dulu, start posting 2004, LK. Dan sekarang dah bertukar jadi GKT sampailah sekarang lah. Okey, saya pernah sedikit info lah, saya pernah masuk kepada, dalam Didik TV and TV7 pada tahun lepas untuk slot Road to SPM 2020 dan juga saya pernah memberi ceramah untuk sekolah-sekolah lain lah, sekolah-sekolah lain. Okey, dan juga info berkenaan dengan Cikgu Rohani. Okay, nama sebenar adalah Cikgu Rohani binti Ismail. Berkhidmat di SMK Seri Muda Penaga Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Berpengalaman LK dulu daripada awal dulu 1998. Time tu cikgu pun baru SPM. Kan Najib? Kita baru SPM 1998. Ambil SPM kan? Kita masuk EU pun 1999. waktu tu kita ambil LK lah. Waktu SPM dulu ambil LK. Najib ambil LK, Najib? SPM? Saya tak ambil. Tak ambil. Ambil apa? Ambil sekolah agama. Syariah ke? Ambil account. Account. Ini lagi bidang betul ni. Okay, format perpisahan kita, kod kertas adalah 3771 palang 1. Okay, kod kertas kamu GKT. Okay, ini dia adalah bahagian A. Bahagian A, menguji pengetahuan dan kemahiran. Okay, kelas. Bahagian A ni kebanyakannya kamu kena menghafal. Kena menghafal dan faham konsep. Kalau kamu hafal sama macam buku, maksudnya kamu bolehlah jawab bahagian A ni. Okey, untuk bahagian A ni kita ada 15 soalan, 30 markah. 15 soalan, 30 markah. Jadi bahagian A ni 5 soalan 1 markah, 5 soalan 2 markah, 5 soalan 3 markah. Itu masa SPM 2018 dengan 2019. Tapi SPM 2020 dia dah bertukar 7 soalan 1 markah, 4 soalan 2 markah, 2 soalan 3 markah, 1 soalan 4 markah dan 1 soalan 5 markah. Dia dah tak seimbang dah. Okey, dia dah tak seimbang dah. Saya tak tahulah macam mana pula soalan untuk SPM 2021 ni. Adakah dia masih sama dengan SPM 2020 tu, dia punya level markah-markah dia tu, ataupun dia sama macam 2018 dengan 2019 yang 5 soalan ni. Kita tak tahu. Okay, ini adalah SPM. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, untuk bahagian B ni pula, okay, dia menguji kefahaman dan kemahiran. Okay, kefahaman dan kemahiran kamu. Maksudnya kamu kena mahir menggunakan alatan, melukis semua. Okay, ada 5 soalan. Okay, 5 soalan dan markahnya adalah 70 markah. Okay, setakat ni bahagian B ni masih sama lagi. 1 soalan dia 10 markah, 4 soalan 15 markah. Dan masa yang cikgu cadangkan adalah 2 jam. Kamu kena tahu, kamu kena urus masa kamu dengan baik. Sebab apa? Masa SPM nanti, masa yang diberi adalah 2 jam setengah. Kan? 2 jam setengah. Jadi bahagian A tu kamu peruntukkan 30 minit, 2 jam untuk bahagian B. Bahagian A untuk 30 minit, bahagian B untuk 2 jam. Tapi kalau kamu pandai uruskan masa, bahagian A tu kamu shortkan, kamu pendekkan lagi daripada 30 minit tu kepada 20 minit ke 15 minit tu, lagi bagus. Sebab bahagian B ni perlukan masa yang sangat lama. Okay, kadang-kadang budak satu soalan pun dia boleh termenung, dia boleh fikir dulu tapi tak gerak-gerak lagi tangan dia. Itu yang makan masa dan buang masa. Okay, kadang satu soalan tu sampai setengah jam
baru nak siap satu soalan. Sedangkan kita ada 5 soalan kan. Setengah jam ke kadang 1 jam ke tak siap-siap bagi soalan. Kalau dekat dalam kelas pun cikgu percayalah satu soalan cikgu bagi, cikgu awak bagi, 1 jam tu pun satu soalan. Betul tak cikgu-cikgu semua? Lama kan nak dia ni nak menyiapkan. Nak buat jadi masa tak dapat idea. Betul kan cikgu? Kita dah faham dalam murid kita ni. Cikgu Lin waktu PDPR ni lagi lah satu soalan satu jam untuk PDPR. Betul-betul. Aduh, bila nak habis syllabus kan? Macam tu, bila nak habis syllabus kita? Silap seminggu lah. Nak tunggu sebulan. Ya, sebulan je nak tunggu. So, hantar. Oh hai, jenuh macam tu. Itulah kan, jadi anak-anak semua tolong kena bahagi masa, kena pandai set masa waktu periksa nanti. Waktu periksa nanti jangan buat macam perangai kamu di kelas ke mana ke, tak boleh sebab masa sangat terhad dan masa sangat penting. Okey, awak tinggal satu soalan, nampak di sini 15 markah hilang satu soalan. Kalau 4 soalan awak tinggal, bayangkan. Bayangkan berapa banyak awak buang markah macam tu je. Okey. Kalau boleh JKT ni tak boleh satu pun soalan yang tak berjawab. Mesti ada line, mesti ada garisan. Mesti. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah pembahagian ya. Okay, kertas satu kita ada bahagian A dengan bahagian B. Soal ujian kita dalam subjektif dan kita juga ada kertas dua. Kertas dua ni adalah projek, kerja khusus kamu. So untuk bahagian A ni, untuk kertas satu ni 100 markah tapi kita convert jadi 70%. Okay, 70%. Dan markah untuk kertas dua adalah 100%, dikonvertkan dia jadi 30%. Okay, markah kerja khusus ni penting sangat penting sebab inilah yang membantu kamu nak jadi lulus ataupun A ataupun B di bahagian kertas satu ni. Sebab kerja khusus kamu, kalau kamu dapat full mark 30, andai katalah kamu dapat 30 markah kan, awak tinggal cari berapa peratus dia lagi nak dapat lulus. Ataupun awak dah boleh dapat A disebabkan kerja khusus awak ni yang sangat membantu. Jadi kalau boleh, buatlah betul-betul kerja khusus kamu. Ikut arahan cikgu kamu. Okay, cikgu lajukan sikit yang ni. Okay, ini adalah analisis soalan. Soalan daripada SPM 2018, 2019 dan 2020 yang terbaru sekali. Okay, kamu boleh tengok sini. Boleh dikatakan kesemua daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5, semua topik ada keluar. Semua topik, tak ada satu pun yang skip. Okay, kalau kamu tengok di sini sama ada dia keluar sama di bahagian A ataupun di bahagian B. Okay, cikgu cerita bahagian 2020 je, SPM 2020. Yang terbaru tahun ni yang budak-budak senior kamu ambil. Okay, pengenalan pada JKT dia ada satu soalan. Garisan, sudut dan bulatan satu soalan. Okay, segitiga, segi empat poligon, dia tanya bahagian B. Okay, pembesaran, pengecilan. Okay, ada satu soalan bahagian A. Tangent, dia ada tanya bahagian B. Okay, melukis parabola. Okay, ortografik, dia tanya bahagian B. Okay, lukisan pandangan tambahan, dia tanya bahagian A. Okay, ada dua soalan kat situ. Dia tanya jenis, dia tanya ciri. Okay, lukisan isometrik, dia tanya di bahagian B pula. Okay, dia suruh kamu lukis lukisan isometrik. Okay, untuk bahagian lukisan oblik, dia tanya A. Dia tanya dimensi langkah-langkah tersebut. Dan lukisan perspektif, dia tanya bahagian A juga. Ada dua soalan. Dia tanya jenis dan dia tanya fungsi. Apa dia jenis lukisan perspektif, apa dia fungsi dia. Okay, lukisan pengorakan, dia tanya bahagian B. Dia tanya soalan dia, lukiskan pengorakan jejarian. Okay, lukisan terbantu komputer, AutoCAD, dia ada tanya dua soalan. Lukisan bangunan, dia ada tanya satu soalan bahagian A. Perpaipan pun ada, elektrik pun ada, hiasan dalaman pun ada. So, totally semua topik tak boleh skip. Tak boleh kata cikgu, cikgu rasa tahun ni keluar apa cikgu? Cikgu rasa apa yang spot soalan? Tak boleh. Tolong. Kita kalau boleh semua daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5, semua awak kena masuk dalam kepala. Kena hafal. Okay.
Okay, apa dia tips sebelum menjawab? Okay, pastikan peralatan lengkap sebelum masuk ke ke Dewan Peperiksaan. Jangan nanti ada yang tertinggal. Cikgu, saya tertinggal yang kelukis. Cikgu, saya tertinggal set square. Aduh, macam mana cikgu-cikgu nak tolong ni kan? Kalau boleh tolong sehari sebelum ke, malam sebelum ke, tolong pastikan kira ni semua set-set awak punya melukis awak tu semua ada cukup lengkap. Termasuklah pensel, termasuklah pemadam. Tak ada pemadam macam mana awak nak padam? Kan? Okay, seterusnya pengurusan masa menjawab. Tadi cikgu dah sebutkan sangat-sangat penting pengurusan masa. Bahagikan masa kamu, pastikan kamu tengok setiap kali ni tengok jam dinding. Kan dalam peperiksaan ada jam dinding besar kan. Tengok jam dinding tu. Awak mesti set satu soalan ni mesti berapa minit awak buat. Okay, yang ketiga jawab soalan mudah dahulu. Mudah dulu. Awak rasa susah soalan tu skip sekejap. Jangan tinggal terus skip sekejap. Awak buat je soalan yang awak tahu dulu. Okay, baca soalan dengan teliti. Ni pun masalah pelajar ni, kecuali yang pelajar, dia tak baca soalan. Dia nampak je gambar tu, dia terus buat. Padahal dia tak tahu oblik cavalier ke oblik kabinet ke lukis. Contoh kan. Okay, gariskan kata kunci dan keluarkan maklumat. Inilah baca soalan kena ambil poin-poin dia. Apa yang kena, yang apa soalan tu nak. Okay. Seterusnya, jangan terburu-buru dan elakkan kecuaian dalam menjawab. Okey. Cikgu tahu, pelajar-pelajar nervous masuk dalam dewan, rasa bila tengok kertas tu macam gemuruh, darah gemuruh tu kan, macam sejuk je tangan, gigil rasa nak jawab tu kan. Baca doa dulu, tenangkan hati dulu, jangan terburu-buru jawab benda tu, okey. Elakkan kecuaian dalam menjawab sebab bila blank, otak blank, kita rasa tak boleh jawab. Tapi kalau boleh kita cool down sekejap, minta dalam hati ni, minta zikir supaya Allah bagi pemudahkan kita punya urusan kita. Okey, untuk bahagian A, beri jawapan tepat sama seperti dalam buku teks. Contoh dia, namakan simbol. Okey, contohlah nama simbol, katakan almari pakaian. Kamu tak boleh sebut almari je. Awak kena sebut almari pakaian sebab dalam buku teks tu macam tu dia tulis, macam tu lah jawapan dia. Katil, katil pun sama. Boleh sebut katil double bed. Double bed lah, tak boleh sebut katil double bed, tak boleh gabung. Tak boleh gabung bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Sebut bahasa Melayu, bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Okey, ataupun katil berkembar, katil apa nama? Katil kelamin. Kan? Okey, ini cikgu terangkan sekejap lagi. Okey, kemudian pensel yang berbeza. Yang ini pun pelajar-pelajar kena ada, kena wajib ada sebab kita nak bezakan garisan binaan dengan garisan objek. Kamu guna pensel HB untuk objek, garisan binaan 2H ataupun H. Okey. Yang ni amat ni. Okey, kejap Macam ter... Okey, siapa boleh? Siapa boleh jawab apakah nama ni? Tuliskan di ruangan live chat. Ada istilah kata kereta besar gemuruh. Okey. Namakan apakah nama alatan teknikal di bawah? Tulis di ruangan live chat. Siapa tahu? Satu markah di sini. Kristina jawab. Okay. Sakina jawab. Fresh. Fresh je tak boleh Fresh je tak boleh. Lengkong Perancis. Perancis ke Perancis tu? Ejaan salah kan? Salah jawapan. Salah ejaan. Tak kira salah. Sebab tu cikgu saja nak suruh kamu tulis. Lengkong Perancis. Test, French test. Curve. Kak Ani tekan dia orang punya ni. Ya, Adam Ishraf tu hilangkan. Okay, ejaan tu mesti betul. Kalau awak nak tulis bahasa Inggeris, bahasa Inggeris pun kena betul ejaan. Kalau tulis bahasa Melayu, jangan gabungkan. apa ni, lengkong French. Tak boleh Lengkok separa. Ada pula bahasa ni. Lengkok separa, tak pernah dengar saya.
Okey, lengkung Perancis. French ke? Okey, ejaan kena betul. Fried chicken. Biar betul awak ni. Ah, dalam bahasa Inggeris ada boleh. Ada satu di sini, Lin. Lengkung Spain. Lengkung Spain pula. Lengkung Amin ada. Dia Spain ke Spanyol ke tak main. Perancis je famous eh adik-adik. Perancis je famous. Okay. Okay, so jawapan dia lengkung Perancis dan ataupun kamu jawab French curve. Okay. Ejaan mesti betul. Awak salah eja, hilang markah di sini. Okay, walaupun benda tu di nampak senang. Di mana datang lengkung Malayam? Olin. Lengkung Malayam. Dia jawabnya. Okay, soalan yang kedua. Soalan yang kedua kita tengok. Apakah sudut di bawah ni? Nyatakan jenis sudut. Okay, type di ruangan live chat. Jawab-jawab, kita nak tengok jawapan pelajar. Dia tahu ke tak tahu ni sudut apa ni? Sudut apa ni? Dalam matematik pun ada kan? Matematik pun ada belajar ni. Okay, pelajar sila jawab. Sudut cakar, Ahmad kata. Afiq kata sudut tirus. Perlailina Tipong kata 30 darjah. Tak sebut pun berapa darjah kat situ. Saya, dia kata nyatakan jenis sudut yang nyatakan jenis. Saya tak minta berapa ukuran apa sudut tu berapa. Sudut terung, mana pula datang terung. Sudut kani, kani tekan macam. Kani tekan tu kani. Budak-budak punya ni. Jap. Adam Isyaf kata sudut 30 darjah atau sudut tirus. Okey, kalau nak jawab satu jawapan je. Dalam soal, dalam peksa tak boleh jawab dua soal jawapan macam tu. Kalau satu awak salah, kira dua-dua salah. Sudut tirus. Nizam kata sudut tikus. Sudut tikus. Oh, tu dia sudut tikus. Kau jawab dalam SPM macam ni, kosong le. Okey, jawapannya adalah sudut tirus. Okey. Kalau kamu nak buat bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu boleh, tapi janganlah salah eja. Jangan salah eja. Okey, soalan yang ketiga. Raja menunjukkan pandangan tambahan. Nyatakan jenis pandangan tambahan itu. Jenis. Okey, cuba tulis A apa, B apa, C apa. A, jawapan dia apa? Tulis A, titik bertindih, lepas tu jawapan. B, titik bertindih apa? Buat jawapan macam tu. Okey. Tulis-tulis di ruangan live chat. Tiga markah eh. Jangan buang-buang markah kat sini. Tiga markah ada kat sini. Okay, tulis. Eh, apa dia? Macam mana kita nak tahu jenis pandangan tambahan? Semua dah senyap dah. Semua dah tak tahu bila sebut pandangan tambahan. Itu sebab buka buku tek. Tadi cikgu dah cakap buka buku tek. Buka buku tek. Ni tingkatan pandangan condong pun ada. Aduh, mana pergi kelebaran, ketinggian, kedalaman hilang. Pandangan condong. Ada yang tak ingat dah. Awak kena sebut B tu apa, A tu apa, bukan sebut ABC tu. B tu pandangan tambahan apa. Humaira jawab A, pandangan tambahan ketinggian. Okay, sebut panjang-panjang. B apa, C apa. Jawab terus. Pandai. Okay, Ahmad jawab C, pandangan kedalaman. Syaktis Mori, pandangan tambahan kedalaman. Pandangan lebar. Lebar. Aduh, hai. Ayat kamu kena betul eh. Ayat kena betul. Pandangan tambahan apa? Pandangan tambahan kedalaman ke, kelebaran ke, ketinggian ke?
maksudnya cikgu-cikgu tahulah budak-budak kita ni tak faham lagi benda ni. Ah, nampak tak? Dia bagi, dia punya jawapan tu macam-macam. Okay. Cik Zoh, ketinggian kedalaman kelaman. Haa, tingkatan lima, tingkatan empat pun dah belajar dah, kan? Tingkatan empat pun dah belajar ni. Haa, betul. Mana lagi, mana lagi, okay. Tulis. Kesengitan pun ada. Okay, kita tengok jawapan dia. Okay, A adalah pandangan tambahan ketinggian. Kenapa kita sebut ketinggian? Oh, tengok, tengok atas ni. Pandangan yang sengit ni kat atas ni kan? Okay, nampak yang pandangan condong kat atas ni? Yang sini. Okay, kamu tahu sini adalah lebar. Lebar, sini adalah dalam. Cikgu punya formula senang je. Apa yang tak ada, itulah jawapan dia. Jadi yang tak ada dekat sini tinggi. Jadi ini adalah pandangan tambahan ketinggian. Okay. Ni cara cikgu lah, cara cikgu lain-lain. Setiap orang lain-lain cara. Ini cara cikgu. Okay, yang pandang-pandang yang belah atas je. Yang belah atas. Ada tinggi, ada lebar, ada... Salah, ni dalam. Ada lebar, ada dalam, ada tak ada tinggi. Yang tak ada tinggi itulah jawapan dia. Pandangan tambahan ketinggian. Ada okay, soalan, next. Lin. Kalau tak tulis pandangan tambahan, dapat markah tak? Just tulis ketinggian sahaja. Macam mana tu? Macam mana nak jawab tu? Sebolehnya eloknya tulis penuh. Ya, yeah? Tulis penuh. Jangan malas tulis. Awak nak markah, awak janganlah kedekut sangat pensel awak tu. Bukannya luak sangat pun. Tulis. Kalau awak rasa, kata apa? Sebab skema setiap tahun lain-lain tau. Skema kadang-kadang dia boleh terima, kadang-kadang dia tak boleh terima. Jadi nak selamat, kena tulis penuh pandangan tambahan. Depan tu, baru tulis ketinggian ke kelebaran ke. Pandangan tambahan ketinggian, pandangan tambahan kedalaman. Okay? Yang ke B, kita tengok ni pandangan tambahan kedalaman. Okay, ini adalah condong dia. Okay, kita ada tinggi. Kita ada lebar yang tak ada dalam. Jadi ini adalah pandangan tambahan kedalaman. Cara cikgu lah, cara lain lah. Okay, kemudian seterusnya. Pandangan tambahan kelebaran atau kedalaman. Okay, yang C ni special sikit. C ni, kalau kamu tengok kamu tak tahu pandangan depan mana, pandangan sisi mana. Betul tak? Jadi, kamu tak tahu, jadi kamu boleh bagi jawapan sama ada pandangan tambahan kelebaran atau pandangan tambahan kedalaman. Tetapi kalau dia ada tulis sini adalah pandangan sisi, dia sebut sini, dah mention dah siap-siap sisi sini. Awak tak boleh lah jawab macam ada salah satu ni. Awak kena tahu ini apa. Okay, kalau katakan ini pandangan hadapan, awak tahu sini adalah lebar, sini adalah tinggi. So sini adalah pandangan tambahan kedalaman. Contoh kalau dia bagi sisi ataupun hadapan kat sini. Saya dengar double suara saya. Ada yang tak off ni ke? Ada yang tak off YouTube? Ada soalan, Lin. Dari Roland Ronaldo. Kedalaman dan kelebaran, susah nak bezakan. Boleh bagi tips? Yang pandangan hadapan, kelebaran. Pandangan hadapan, kita nampak lebar. Kan, kita dah masuk rumah, kan, rumah awak nampak lebar. Kalau kedalaman, belah dalam. Macam mana awak masuk rumah, kita nak pergi ke dalam. Faham tak? Jadi pandangan sisi tu adalah dalam. Boleh tak macam tu? Boleh faham tak macam tu? Awak duduk dalam, di luar rumah, awak...
Awak nampak rumah awak, awak nampak lebar rumah. Lebar rumah awak tu. Ha, awak masuk dalam rumah awak tu, awak masuk dalam pandangan sisi tu, itulah kedalaman dia. Saya dengar double suara saya ni. Ya, dengar double. Saya ada saya tak yang sekejap, saya test. Saya try. Mute, mute. Ah, tekan mute dekat sekejap. YouTube tu. Satu okey tak? Okey. Okey, contoh soalan seterusnya adalah nyatakan dua konsep unjuran ortografik. Okey, apa yang kamu tahu tentang ortografik? Konsep apa? Ingat lagi tak? Okey, cuba tulis kat ruangan chat apa dia dua konsep unjuran ortografik. Ada tak jawapan? Belum. Belum, belum. Konsep pandangan sisi, konsep pandangan hadapan. Okey, okey. Jawab, jawab, jawab. Apa dia konsep unjuran ortografik? Tingkatan 4 ni. Pandangan atas ada Mishraf kata. Konsepnya. Ada yang jawab pandangan, konsep pandangan hadapan. Ada yang jawab konsep pandangan sisi. Konsep pandangan sisi lagi okay. Apa lagi? Macam-macam jawapan dia orang ni. Awak buka buku teks tak ni? Tengoklah buku teks. Ada yang jawab sudut, unjuran pertama, okey. Unjuran sudut pertama. Abdul Muhaimin sebut sukuan pertama, sukuan ketiga. Okey, lagi? Saja saya cikgu nak test awak ni. Topik tingkatan 4, tingkatan 5 sepatutnya dah hafal, dah tahu. Afiq kata ada sata unjuran. Okey, yang pertama sudut unjuran pertama. Okey, tidak ditulis dengan angka. Maksudnya pertama tu bukan tulis satu. Tulis P-E-R-T-A-M-A, pertama. Okey, ada dua konsep unjuran iaitu unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga. Okey, pandai Abdul Muhammad. Unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga. Wah, ada dah double. Pandai Muhammad. Bagus. Kak Ani ada lagi suara lah Kak Ani. Suara double. Ya. Okey, seterusnya. Nombor 5, raja di bawah menunjukkan lukisan isometri bagi sebuah bongkah. Nyatakan nilai sudut X. Nilai sudut X. Nampak tak X kat bawah tu? Apa dia nilai sudut X? Biasanya ISO kita guna berapa sudut? Okay, tulis di ruangan live chat. Cikgu dah tengok. Faham tak faham lukisan isometri ni? Okay, Nizam Aurelian jawab 30. Adik Ifan 30. Ramai jawab 30 ya. Okay. Okay. Siapa yang jawab 30 je, salah. Siapa jawab 30 je, salah. Mesti ada simbol bulat ke atas kecil ataupun tulis perkataan darjah. Ramai yang jawab 30 je. Kalau dalam peksa, terus kosong. Walaupun betul 30 tu, tapi awak tak mentionkan darjah tu. Sama ada dari segi simbol ataupun perkataan. Perkataan darjah tu. Okay. Bukan darjat dia. Siapa tu jawab Bifi, Bifi 30 darjat. Salah. Okay.
Okey, seterusnya. Lama soalan di sekolah kan? Okey, seterusnya yang keenam, cikgu nak laju sikit. Okey, kita kepada AutoCAD. Okey. Jadual di bawah menunjukkan fungsi perintah kendalian lukisan terbantu komputer. Lengkapkan jadual itu dengan menulis perintah kendalian yang sesuai. Yang kosong tu apa dia? Digunakan untuk memindahkan kedudukan objek dari satu titik ke titik yang lain. Dah lupa dah AutoCAD. Apakah fungsi tu? Apakah perintah kendalian dia? Fungsi dia dah bagi dah. Dia nak pindahkan kedudukan objek tu dari satu titik ke titik yang lain. Apakah dia punya command yang kita nak gunakan? Rolian kata copy. Okey, lain. Siapa lain? Komen, komen, komen. Jangan senyap je. Awak tak komen maksudnya awak tak faham lah tu. Awak tak belajar lah tu. Okey, cikgu nak komunikasi dua hala. Cikgu tak nak cikgu cakap sorang-sorang. Cikgu nak respon daripada kamu. Kamu jangan buat apa orang budak-budak zaman sekarang kata palau. Kamu jangan palau cikgu eh. Okay, tulis, tulis. Copy and share. Line. Ada yang jawab move? Entah, move. Mana? Mana move? Move. Ni bug AutoCAD yang? Ni bug AutoCAD. Siapa tu? Demon. ini bab AutoCAD. Jangan lupa AutoCAD eh. Kamu belajar. Dah lupa dah. Dia jawab move tapi ada question mark. Macam tak confident eh. Soft copy pun ada. Astaghfirullahalazim. Awak ni jawab macam tak belajar je. Okay, jawab-jawab cikgu dah tengok. Tahu tak tahu ni. Macam mana dalam peksa macam tu lah awak nak jawab. Kalau apa cara-cara kamu jawab tu salah, salah lah. Habislah markah. Okay, kita tengok jawapan dia apa. Betul. Siapa yang jawab move? Afiq, Faizatul, Syaktiswari. Siapa lagi yang jawab move tadi? Dini. Saya tak jawab. Cikgu tak jawab. Ya, ini Priya. Ada yang tingkatan 4 agaknya. Dia tanya tajuk apa? Tajuk apa? Tajuk AutoCAD. Tajuk lukisan terbantu komputer. Tingkatan 5, tingkatan 5. Okey, tak apa tingkatan 4 yang ni awak boleh belajar. Tingkatan 5 nanti awak dah tahu dah. Awak dah tahu. Okey, next yang ketujuh. Berikut adalah langkah-langkah asas untuk menghasilkan lukisan pelan. Okey, description dia menentukan kawasan yang akan disediakan, menentukan bilangan bilik dan saiz ruang yang dikehendaki. Okey, berdasarkan penyataan tersebut, nyatakan jenis lukisan pelan tersebut. Jenis lukisan apakah itu? Cuba tulis di ruangan live chat. Mana anak murid saya ni tak nampak pun komen. Sila komen ya. Mana budak PZ ni? Budak PZ tolong komen. Ada yang jawab. Okay, tulis, tulis. Pelan lantai. Pandai. Ya, pelan lantai. Okay, lagi-lagi ada lagi jawapan. Kena ada buku teks. Kamu boleh belik. Ada yang jawab pelan lantai, pelan lokasi, pelan tapak. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan ya. Pelan bumbung. Okay, lagi-lagi. Jawab-jawab. Cikgu nak tengok apa dia punya jawapan. Tajuk mana pula? Ada yang tak tahu tajuk mana? Kalau tajuk lukisan pelan ni apa? Biasanya apa? Tingkatan 4, tingkatan 5, lukisan bangunan. Tingkatan 4 belum belajar lagi. Ini tajuk lukisan bangunan. Okay. Lukisan bangunan, tingkatan 5. Pelan arkitek pun ada. Pelan arkitek. Pelan arkitek pun ada. Tengoklah anak-anak murid kita ni jawab main suka hati je kalau dalam peksa dia jawab macam ni.
Ya Rabbi, pening pala lah kita. Pening pala lah cikgu, macam cikgu tak ajar je ni. Macam mana ni? Adai. Pelan lantai, pelan. Pelan-pelan guys. Nampak tu dia jawab pelan-pelan guys. Okay. Jawapan dia adalah pelan lantai. Tahniah kepada pelajar yang telah menjawab dengan betul pelan lantai. Okay. Okay. Seterusnya soalan nombor 8. Rajah di bawah menunjukkan susuk atau perabot bagi sebuah bilik tidur. Nyatakan simbol yang berlabel. Okay. R apa, S apa, T apa. Simbol apakah itu? Simbol apakah itu? R, S, T. Type kat ruangan chat. R titik tindih apa dia? S apa dia? Ini tajuk hiasan dalaman. Tajuk hiasan dalaman. Tingkatan 4 pun belum belajar lagi. Okay, tulis. Tulis apa ni dia punya ni? R ke S ke T? Jangan sebut je. Nampak tu? Alamari. Alamari pun boleh. Macam mana? Tengok cuai. Itulah kecuaian dia. Alamari. Tulis. Apa alamari. Dia? Eliana Nur. Apa dia sebut ni? Elianor. R peti sejuk. R peti sejuk dia kata. Dalam bilik ada peti sejuk. Dalam peti sejuk. Dalam rumah dia mungkin ada lah peti sejuk rumah dia. Kaya, bilik kaya. Orang kaya. R tu adalah peti sejuk guys. Refrigerator. Keliru. Refrigerator. S, double bed. Okay, tu guess jawab. Keliru kan? Sebab biasa refrigerator kan bukan dengan R. Yang ini just label. Ada yang sebut. Betul-betul. Sebab cuma ni. Ni pelan-pelan. Kalau dalam. Tapi ni bukan. Kalau R tu meja toilet boleh tiba ke? Kita tengok ada yang jawab. R tandas? Ahmad R tandas ke? Kau biar betul. Kita tengok daripada sini dah tahu dah macam mana gaya penulisan jawapan budak-budak dalam SPM. Okay, jawab dengan betul, jangan main-main. Sebab cikgu nak tahu macam mana cara awak menjawab dalam SPM macam ni. Kalau macam ni lah cara awak jawab, habislah. Okay, kita tengok jawapan. Soalan. Okay. R adalah meja solid. Okay. S adalah double bed atau queen bed atau king bed atau katil kelamin atau katil berkembar. Okay, semua jawapan boleh. Tapi jangan salah lah. Jangan salah eja. Semua perkataan tu boleh tapi jangan salah eja. Kalau nak bahasa Melayu, bahasa Melayu. Kalau nak guna bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Ini adalah pilihan yang pemeriksa boleh tanda lah. Boleh diterima. Okay, ini adalah almari pakaian ataupun kloset ataupun wardrobe. Okay. Nampak boleh anak-anak? Nampak simple. Kalau awak sebut almari, salah lah tu. Awak tak ada perkataan pakaian tu. Kan? Habis hilang markah kat situ. Kalau tulis meja solid tu tulis meja je. Salah juga. Dia kena sebut meja solid. Okay. Soalan Adam seterusnya yang ke-9. Tahniah Adam. Budak PZ ni. Nama dia Cikgu Najib. Okay. Yang ke-9. Okay, raja di bawah menunjukkan lukisan pandangan tambahan bagi sebuah bongkah. Susun langkah melukis lukisan itu dengan menulis 2, 3 dan 4 mengikut urutan pada petak yang disediakan. Langkah 1 diberikan. Okay, tengok gambar tu.
Satu tu bina sata rujukan ASR. Okey, apa dia langkah kedua, ketiga? Awak tulis jawapan di ruangan live chat. Contohnya 3-4-1-2 ataupun 2-3-4. Cikgu nak jawapan macam tu. Okey, tulis di ruangan live chat. Bina sata rujukan dia dah bagi dah nombor satu. Lepas dah buat sata rujukan, apa pula langkah seterusnya? Ada tak jawapan? Tak ada tulis. Yang untuk fikir. Tulis. Tulis kat bawah tu. Pelajar ni dia fobia tengok soalan lukisan tambahan ni. Kan? Betul. Padahal dia sangat pun. Dia nampak je soalan ni terus skip. Kenapa? Kenapa fobia? Susah pada dia orang. Dia dah set dah dalam minda. Dia susah. Okey, ada yang jawab 4132. Ada jawab 4243. Ada yang jawab 3142. Okey. Intan 3142. Ati 3142. Okey. Lagi. Ada yang jawapan lain daripada yang lain? Okey, ramai yang jawab 3142. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, yang kedua, bina garisan serenjang dari pandangan atas ke sata XY. Kemudian pindahkan ukuran dari sata rujukan SR ke sata XY. Dan akhir sekali, sambungkan semua titik dan lengkapkan lukisan. Ada tak siapa yang betul? Semua betul? 3142. Yeay! Ramai yang betul. Ramai betul. Julia, sekolah KLIA. Betul. Bagus. Okey. Tanya. Ramai pandai pula teka nombor. pandai. Maksudnya kamu fahamlah tu. Fahamlah tu lukisan pandangan tambahan. Bagus. Hebatlah cikgu awak ajar ni. Hebat. Okay, seterusnya. Lagi kita susun. Okay, Raja di bawah menunjukkan lukisan pengerakan bagi sebuah silinder terpotong lurus. Susun langkah melukis lukisan itu dengan menulis 3, 4 dan 5. Okay. 1, 2 dan 6 dah diberikan. Ada lagi suara bergema lah. Ada tak yang belum tutup ni? Rasa daripada Cikgu Ain ke? Ya, yeah, ada bunyi. Saya tak tahu. Tadi saya tutup. Saya tak buka YouTube pun. Kalau saya mute, dia bunyi. Itu okey. Okey. Okey, dah siap dah. Tak ada. Tadi dah mute dah. Okey, ada jawapan? Ada jawapan? Okey, yang pertama tu bahagi bulatan kepada 12 bahagian. Yang pertama tu. Okey, yang kedua tu dia kata unjur garisan dari pandangan atas ke pandangan hadapan. Unjur daripada atas bawa ke depan kan? Okey, yang ketiga mana jawapan dia? Okey, kemudian last kali nombor 6 tu lengkapkan lukisan pengorakan. Ada ramai yang jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita tengok. Yang ketiga, unjur garisan bentangan dari pandangan hadapan. Yang keempat, pindah jarak dari pandangan garisan pandangan atas ke garisan bentangan. Yang kelima, lukis garisan serenjang pada garisan bentangan. Ramai yang salah. Betul. 1, 2, 5, 3, 4, 6. Tak ada yang betul. Tak ada yang betul. Ok.
Kenapa eh? Dia orang salah. Kenapa dia salah? Dia salah. Satu, dua, dia jawab tiga. Nombor lima tu dia jawab tiga. Lukis garisan okay, 96 pada garis 96. Itu nombor lima dia, jawapan dia pindah jarak. Betul lah ni, jawapan Lee ni. Betul kan? Ha. Garis tegak. Mesti lukiskan. Pindah, pindah baru buat tegak tu. Elemen, garis elemen. Betul dah ni. Murid Okay, ni tajuk lukisan pengorakan guys. Ah, dia tak tahu juga. Pengorakan. Ingat dah. Okay, bagus-bagus. Siapa yang betul? Tak apa, kita cuba lagi soalan seterusnya. Okay, Raja 11. Raja 11. Raja di bawah menunjukkan sukuan elips dalam lukisan isometri yang dilukis menggunakan perisian lukisan terbantu komputer. Susun langkah melukis sukuan elips itu dengan menulis 1, 4 dan 5 mengikut urutan. Apa dia? Okey, boleh tak tengok apakah jawapan dia? Yang dua dah bagi, tiga pun dah bagi. Ini cara nak membuat AutoCAD lah. AutoCAD kita nak buat sukuan elip tapi dalam AutoCAD. Jadi komand-komand dia ni kamu susunlah. Biasanya dalam soalan SPM yang terbaru ni, SPM 2020, dia soalan-soalan AutoCAD banyak keluar jenis susun-susun macam ni. Kan? Soalan-soalan susun. Sebab tu cikgu sengaja keluarkan soalan ni pada hari ni. Supaya kamu dah biasa. Sebab soalan yang terbaru hari tu, SPM 2020, dia tanya soalan ni bersusun-susun. Dia tak tanya, okay, simbol ni apa nama? Tak ada. Dia tanya susun. Okay, ada yang okay, jawab. Ada tak? Umairahani, dia jawab. Sekejap ya. 24513. 24513. Okay, jawab. 245. Siapa boleh jawab betul? Kita tengok siapakah yang betul. Okay, tekan kat nama dia orang. Tekan nama dia orang. Kan dia naik lambat. Line lah tu. Kita kekial ni. Ai susah. Danish 21453. Okey. Okey, ada jawapan yang lain sikit. Rolian Ronaldo tu. 24513 tu lain sikit. Orang lain jawab 21453. Kita tengok yang siapa lagi. Okay, kita tengok jawapan. Yang pertama Commander Ellipse. Kedua jawapan dah bagi. Ketiga yang kat bawah tu specify center of iso circle. Yang keempat specify radius of iso circle. Yang kelima adalah trim. Ada tak jawapan yang betul? 24513. Ada. 24513. Cuba. Rolian betul. Wow. Tahniah Rolian Ronaldo. Hebat. Ni pandai ni AutoCAD ni. Nak boleh jadi arkitek. Okay, yang lain salah apa bahagian mana tu? 21. Ramai jawab 21 eh. 21. 245. Dia terbalik 1 dengan 5 tu. Ramai yang salah. Okey, yang seterusnya. Raja di bawah menunjukkan lukisan perspektif. Kenal pasti lukisan itu dengan menulis P, Q, R, S, T dan U berdasarkan jenis lukisan berikut. Lukisan perspektif satu titik, apa dia? Nombor kan? Bukan nombor, apa tulis huruf tu? P ke, Q ke, R ke, S, T, U.
Cuba tulis di ruangan live chat. Bagan tulis A kurungan atau apa kamu jawab apa jawapan dia. Mana pula datang double bed ni? Tajuk mana ni double bed ni? Okey, ada yang pertama jawab tu. Ah, okey. Apa tu? Humaira Hani. PRT. Jadi PRT. Okey, satu titik eh. Satu titik ke tu? R tu. Shazvi Nair, satu titik. P S T. S tu satu titik ke? Kalau jawab satu jawapan je untuk satu soalan, boleh? Boleh. Lagi selamat daripada jawab banyak-banyak, ada yang salah. Memang. Memang. Itulah nak tahu tu dia orang ni alert ke tak alert. Sebab dia kena tahu markah kat situ, dua markah kan? Dua markah kat situ kan? Jadi dia kena jawab sepatutnya satu-satu. Kesan tu. Itu yang kita saja je malam-malam nak bagi tahu dia alert ke tak alert tengok markah tu. Markah dia nak dua markah je. Ada yang jawab. Beverly jawab satu titik PT, dua titik SR. Okay. Lain. Nizam. QRSU. Banyaknya. Afiq jawab RSU. Okay, Ati yang Insyira. A adalah P. B adalah Q. Mana ni jawapan-jawapan? Sila tulis. Nabila Husna kata A adalah T. Okay. B adalah R. Okay. Okay. Anak-anak cuba tengok ni. Tengok-tengok eh. Lukisan perspektif satu titik. Okay, kalau kamu nak tahu dia satu titik ke dua titik, awak gariskan. Gariskan daripada depan ni. P ni tarik ke belakang. Dia jumpa ke belakang. Kan? Jumpa ke belakang satu titik ni. Macam tu. T ialah dia tarik sini daripada depan ni, tarik ke belakang ni. Depan ni tarik ke belakang, dia jumpa ke belakang. Okay, ni adalah satu titik. Kalau nak selamat, jawab satu je. Jangan jawab dua-dua. Kalau betul P dengan T awak jawab, tak apa. Tak ada masalah. Awak selamat dapat markah. Tapi kalau awak tulis P dan R, dah hilang markah kat sini. Walaupun P awak betul. Okay, sebab yang kat sini, markah dia dua markah. Jadi, ambil jawapan satu saja. Satu jawapan untuk A, satu jawapan untuk B. Okey, sebab markah dia nak hanya dua markah. Kalau awak jawab P dan T, awak selamat. Markah ada. Kalau awak jawab P dengan B dan Q, awak dah hilang markah kat situ. Okey. Okey, perspektif dua titik R dan S. R, mana R? Ni R. Okey, R. Awak tarik ke belakang. Okey, ini adalah dua titik. Tarik ke belakang. Titik kedua. Tak temu pula. Okay, S yang ini, S. S, ni. Okay. So, kalau awak jawab R dan S, betul satu markah. Tapi kalau awak jawab R saja pun betul satu markah. Awak jawab S saja pun betul satu markah. Tapi kalau awak jawab R dan P, hilang markah. Awak jawab R, Q, T. Awak dah salah dengan yang lain walaupun satu tu betul, R tu betul, yang lain tu awak semua salah. Salahlah, hilanglah markah awak. Pangkahlah awak dapat. Okay, kena alert dengan ni, skema yang kat atas ni. Dia markah yang dia nak kat atas ni. Dua markah je dia nak. Okay, untuk bahagian A yang seterusnya, dia tanya soalan simbol lagi. Okay, Raja di bawah menunjukkan lukisan perpaipan domestik. Kenal pasti lukisan itu dengan menulis simbol A, B, C dan D atau E. Macam tadi juga. Sama macam tadi. Awak tengok markah dulu. Awak tengok markah dulu ni.
Okey, simbol piawai berikut. Alat lekapan. Okey, apa dia alat lekapan? B, alat pemasangan. Apa dia alat pemasangan? Ramai tak perasan kan? Kan cikgu dah bercakap tadi. Kena tengok markah dulu. Okey, jangan tergopoh-gopoh. Tadi cikgu awal-awal tadi cikgu dah pesan kan, jangan tergopoh-gopoh buat jawapan. Baca betul-betul soalan dan perhatikan apa dia punya markah dia. Okey, ini satu Afiq jawab A adalah C. Okey, lagi Afiq. B apa dia? Jawab tu lah. A apa, B apa, senang. B jawapan dia A. Okey, lagi kawan-kawan yang lain so, tulis. Beverly alat kelekapan. A, alat pemasangan B. Nightmare ni apa? A ke B tu jawapan dia tu. Dia tak sebut. Bab apakah ini? Kesian budak form 4. Soalan ni berkaitan dengan lukisan perpaipan, sayang. Lukisan perpaipan. Tingkatan 5. Okay, jawapan B. Rolian Ronaldo jawab A adalah C, B adalah D. Okay, lagi-lagi jawapan. Tulis-tulis. Kita nak tengok jawapan kamu. Dah tahu ke tak tahu ni? Perpaipan. Perpaipan. Apa beza alat lekapan? Apa beza alat pemasangan? Sambil menjawab, kita boleh ulang kaji, buka buku teks. Ya, yeah, betul. Diorang tak nak buka buku teks ni. Betul lah tu Kain. Diorang ni main tentaram je. Ada yang confuse dengan alat pemasangan. Apa beza alat lekapan dengan alat pemasangan tu? Ha? Okay, tak apa yang form 4 boleh try jawab, manalah tahu awak pandai dah nanti tingkatan 5 dah jawab, tingkatan 4 dah tahu dah. Boleh je jawab. Okay, ada jawapan? Form 4 boleh cari buku teks digital CKT. Betul-betul, cikgu-cikgu share yang tingkatan 5 punya. Belajar advance sikit diorang ni. Okay, tingkatan 4 boleh tengok daripada buku digital. Okay, Faizah tu jawab A. A, B adalah C. Okay. Danish jawab B adalah C dan B. B adalah C dan B. Oh. A dia. Awak masih confused ni, mana alat lekapan, mana alat pemasangan eh? Dia tak ada beza lagi, yang kecil, yang besar. Aduh. Okay, kita tengok guys jawapan dia. Okay, alat lekapan. Alat lekapan ni A, ni A, E, ni E, D, ni. Ni alat lekapan. Okay, pemasangan C, ni C dan B ni. Tu. Okay, ada yang betul? Siapa yang betul? Siapa yang betul di ruangan live chat? Siapa yang jawab betul tu? Tanya siapa yang betul. Saya tahu ada yang betul tu. Saya dah lupa dah siapa tadi yang jawab single, okay? Macam tadi juga tengok markah ni. Dua markah ni kat sini. Awak jawab satu saja di sini. Sama ada awak jawab A, E atau D. Dekat B pun sama, awak jawab C atau B. Okay, kalau awak nak jawab semua ni tiga-tiga sekali, mesti kena betul tiga-tiga. Kalau satu ni dah salah, katakan A, B dengan D. Salah lah kat sini dah. Okay, ni pun sama, jangan salah kat sini. Kalau jawab dua di sini kena betul, mesti dua-dua kena betul. Jangan awak tulis A, C. A dengan C, salah lah. Walaupun C awak betul. Okay, kalau nak selamat, jawab satu sahaja. Jawab satu sahaja sebab soalan markah tersebut hanya dua markah sahaja. Okay? Dia tak, pemeriksa dia tak nak pilih. Dia tak nak pilih-pilih. Dia kata A, ni betul ni A ni. Macam tu. Tak ada.
nampak semua apa ada yang salah ke automatik salah lah. Pemeriksa tak nak pening-pening kepala. Okay, next. Okay, Raja di bawah menunjukkan sebuah pentagon sekata. Nyatakan dua ciri pentagon itu. Nampak tak dua markah sahaja di sini? Okay. Cantik. Jawab. Apakah ciri pentagon? Ciri pentagon. Tulis, apa dia orang rasa pentagon ni? Okey, Afiq. Sama sudut, sama panjang, sama sudut, sama sisi. Sisi sama, panjang sama. Oh, dia punya ayat. Sisi sama dan sudut dalaman sama. Ha. Sisi sama panjang, sudut dalaman yang sama. Ha. Tidak sekata dan mempunyai sisi-sisi, lima sisi. Okey. Ah, tidak sekata. Okey, lagi. Faizatul kata mempunyai lima bucu dan lima sisi. Zulaika kata jumlah sudut 540 darjah. Wow, 540 darjah eh, macam mana tu? Persamaan kuadratik ni datang di mana pula? Ini matematik dah masuk ni. 5 bucu, 5 sisi, 5 sudut. Ambil jawapan yang mudah, tak payah fikir yang susah-susah. Aduh. Wow. Kita tengoklah jawapan pelajar-pelajar ni macam-macam ha. Okay, punya sisi sama panjang dan punya 5 bucu. Okay. Okay, kita tengok jawapan dia. Okay, pertama, 5 sisi sama panjang atau semua sisi sama panjang atau sisi sama panjang. Ayat-ayat ni boleh diterima untuk pemeriksa lah kalau kamu tulis macam ni. Okay. Yang kedua, nilai sudut dalaman sama atau kamu boleh juga jawab mempunyai 5 paksi simetri atau paksi simetri sama dengan bilangan sisi. Okey. Inilah antara jawapan yang boleh diterima oleh pemeriksa. Okey, seterusnya last soalan yang ke-15. Soal jadual di bawah menunjukkan pengelasan bongkah dalam lukisan pengorakan. Nyatakan kaedah pengorakan berdasarkan pengelasan bongkah yang diberi pada ruang yang disediakan. Okey. Yang tadi ada yang jawapan betul ke tadi? Ada kak? Jawapan yang tadi ada tak yang betul? Ada. Okey, tahniah pada yang tadi jawab betul. Okey, kita tengok yang ni kaedah pengorakan. Kaedah pengorakan. Pertama tu apa dia? Nyatakan kaedah pengorakan apa? Risma ni. Okay, yang bawah tu kon. Kaedah jejarian. Ada yang jawab ke? Kita tengok jawapan. Aisyah. Okay, kita tengok dua markah. Kaedah selari dan jejarian. Okey. Lagi-lagi. Julia Shazwana, kaedah selari dan jejarian. Shakti Swari, kaedah selari, kaedah jejarian. Shasha, satu, selari. Dua, jejarian. Lolian Ronaldo, kaedah segitiga. Tiba-tiba segitiga. Ada Ishraf, kaedah jejarian dan kaedah selari. Okey. Afiq, kaedah jejarian dan selari. Okey, kita tengok guys jawapan dia. Okey, yang ini adalah kaedah selari ataupun kamu boleh juga jawab selari saja.
Okey, yang ini adalah kaedah jejari ataupun jejari saja ataupun kamu sebut jejarian saja pun boleh diterima oleh pemeriksa. Oh, tiga-tiga boleh terima eh? Boleh. Ada cikgu kat buku teks. Aha, ya ke? Jawapan nak salah tu. Okey. Okey, ha, seterusnya habis dah bahagian A saya. Okey, saya pass kepada Cikgu Rohani untuk teknik menjawab bahagian B. Okey, ha, terima kasih semua. Okey, Cikgu ya, Rohani, dipersilakan. Oh, nak iklan ke? Akak tekanlah iklan. Ada iklan. Kejap, kejap. Saya keluar dulu. Sekejap eh. Oh, iklan. Dah tak buka pula. Kejap. Bagilah dia orang rehat 2 minit. Nah, kejap. Okey, kita dengar iklan ya. Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada lain anda senang. Semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey, silakan Cikgu Rohani. Share screen. Kejap eh, line dia problem. dia hang. Okey, sabar ya anak-anak. Siapa yang nak minum air dulu. Minum air, Ain. Minum air. Okay, kita boleh kan ni? Dia tak masuk. Sekejap. Ada tak? Sekejap eh. Check dulu. Belum, belum keluar lagi. Tengah pusing. Tengah pusing-pusing tu. Oh, dia lambat sangat. Ah, tu dah. Okay dah. Rasanya dia naik kak. Buka tu, kakak punya tu. Okay. Lambat betul saya punya line. Macam sangkut sikit. Sekejap eh. Okay, ada yang pelajar-pelajar tak boleh komen di ruangan live chat tu. Awak kena tekan subscribe dulu eh. Ada masalah, tekan subscribe dulu. Tekan subscribe, tekan loceng, tekan like. Lepas tu awak refresh balik YouTube ni. Dia kena refresh balik. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu harap masih lagi orang kata bersemangatlah untuk kita meneruskan bahagian B. Suara jelas eh? Jelas. Okey. Diam tak diam sekarang jam menunjukkan 12.25. Okey, cikgu cuba untuk habiskan dalam masa berapa lama Alin?
Tak apa, terus je kak, terus je. Tak ada okay, 30 masa. Minit lah. Tapi tak tahulah eh. Kalau saya terlajak tu tolong peringat-peringat lah. Bahagian B penat penat jugalah sebab dia kita kena fokus satu persatu soalan tu. Kan? Okey. Tak kalau boleh kita nak. Okey, untuk siaran hari ni kita takkan pergi setiap topik lah. Okey, kita akan fokuskan kepada 5 tajuk sahaja untuk slot yang ini. Okey, insyaAllah kita akan teruskan. Okey, soalan satu, kalau kita perhatikan di sini, soalan dia Raja 1. 1A eh, di bahagian bawah sini, menunjukkan satu plat pencontoh diberi pada kita A, B, C, D, E. Okey, dan berdasarkan Raja 1B di sini, okey, kalau kita perhatikan dah dia bagi kat kita sebahagian, just a part of. Okey, kita dikehendaki untuk buat apa? Pelajar kena baca soalan ni secara menyeluruh. Jangan just tengok-tengok gitu je. Sebab kita bimbang setengah-setengah pelajar dia tak baca soalan, dia terus saja nak buat. Kadang-kadang dia kata apa, overconfident, overexcited. Mungkin overexcited, cikgu dah ajar and then dia tak sabar-sabar nak menjawab. So tolong relax. Okay, bila kita dalam dewan peperiksaan, apa yang kita harapkan adalah hidayah tu ada sentiasa dengan kita lah. Sebab kita tak nak kita stuck. Memang pelajar dah buat ulang kaji apa semua. Betul tak? Kalau betul, jawab di ruangan chat tu. Betul. Saya memang dah bersedia untuk menjawab SPM 2021. Okay, kita pergi balik kepada soalan satu. Okay, kita tengok eh. Dia minta di sini adalah lengkapkan Raja 1B di sini dengan melukis garisan AB, garisan BC. So apa yang perlu kita buat adalah dua garisan ni sahaja. Okey, untuk para pelajar di luar sana, boleh tak awak tuliskan apakah AB dan BC tersebut? Garisan tu merujuk kepada bentuk apa? Apa yang kita nak keluarkan ataupun kita nak extract? Pengetahuan apa yang kita kena ada? Boleh tuliskan di ruangan chat. Awak dah belajar kan tentang segitiga. Kita belajar segitiga, dua sama, kaki sama apa semua tu. Okey, tuliskan apakah segitiga yang dikehendaki di sini mengikut Raja 1A. Dapat? Ada yang jawab segitiga? Segitiga sahaja. Lebih tepat lagi. Segitiga apa? Dot. Tak tepat lagi tu. Kena keluarkan. Kalau tak, nanti kita tak tahu hala tuju kita. Okay? Kita belajar dah terlampau banyak. Kita kaji and then kita extract keluar apa kehendak soalan. Segitiga ni adalah merujuk pada segitiga apa? Ada yang dapat? Apa info yang kita ada? Sudut reflex. Sudut apa? Sudut reflex? Lagi. Segitiga sudut puncak. Okey, segitiga sudut puncak. Okey, tahniah bagi yang jawab segitiga sudut puncak. Jadi, ilmu yang kita perlu ada adalah kita nak keluarkan apakah kaedah atau konsep yang menghendaki kita untuk teruskan menjawab soalan segitiga sudut puncak. Okey, fokus kita adalah pada, cuba tengok betul-betul eh. Sekejap. Okey, diberi pada kita ni yang, nampak tak? 60 darjah merupakan sudut puncak kita. Okey, so langkah pertama yang perlu kita buat adalah, okey, yang ini biasanya kalau dalam buku teks, dia akan terus sahaja akan bagi kita satu kaedah untuk kita teruskan untuk mendapatkan dia punya pembahagi tengah garisan AC. Okay? Tapi dia sebenarnya asal-usulnya datang daripada mana? Okey, dengan melihat 60 darjah pada B, asal-asalnya jika kita pilih pada bahagian A atau C untuk start kita punya drawing, tak ada masalah. Okey, di sini cikgu nak tunjukkanlah, katalah kita start di A.
So bukaan kita, okay, garisan AC memang kita kena sambunglah sebab, dalam garisan binaan. Okay, asal usul 60 tu. 60 dia akan duduk di sebelah bawah sebenarnya. Okay. Di sini katalah 60 darjah. Ini adalah konsep asas ataupun asal usul datangnya segitiga sudut puncak tersebut. Okay. Bila 60 dah kita construct di sebelah garisan AC, okay, barulah kita akan top up dengan sudut berapa supaya sudut ni akan jadi sudut pelengkap. Kita akan tambahkan di bahagian atas. Okey, ni ya kita garisan, garisan binaan. Okey, kita top up 30 darjah. Nampak tak? So, bila kita total up di sini, dia akan menjadikan 90 darjah. Itu adalah konsep bagi segitiga puncak. Okey, tapi yang bahagian lorekan ataupun binaan yang cikgu lukiskan di sini, dalam buku teks dia tak tunjukkan. Cuma di sini cikgu nak bagitahu lah. Okay, asal usulnya macam mana kita nak construct 30 darjah tu. Okay, asal usulnya adalah dari 90 darjah. Boleh eh? Boleh dapat ni eh? Okay, bila kita construct 30 kiri dan kanan pada titik A dan C, pertemuan di situ dah jadi dia punya pusat bagi bulatan yang kita perlukan. Sebab dalam kaedah segitiga sudut puncak ni, dia melibatkan bulatan. Bulatan tersebut, kita akan cari dia punya center menggunakan inilah pertemuan 30 darjah dengan 30 darjah. Boleh ya? Kalau kata pelajar tak lukiskan bulatan yang ni eh, so dia tak akan dapat kesan titik B. Okay, walaupun dia dah buka sudut 45 di sini. Kita tak nak pelajar guna kaedah. Kaedah apa yang selalu saya sebut? Kaedah magic. Pernah dengar tak kaedah magic? Cikgu Aim biasa dengar tak kaedah magic? Ah, Cikgu Aim. Kalau kaedah magic tu kita kena pilih pelajar yang boleh terus je lah tambah sudut atas dengan bawah tu jadi 90. Sebab bila student pakai kaedah magic, dia tak ada kaedah. Dia tak ada langkah kerja, dia tak ada garisan binaan. Terus dapat garisan AB dan garisan BC. Di mana dalam pemakahan kita tak akan bagilah. Terus dapat jawapan, tak ada jalan kerja. Walaupun AB dan BC-nya betul. Tepat-tepat berada pada kedudukan yang dikehendaki. Tapi jika sekiranya dia menggunakan kaedah magic, tahu tak kaedah magic ni sebenarnya? Macam mana apa ni, budak-budak kadang dia kreatif tau, dia terfikir set square dia ada, sudut 60 dia ada, so dia letakkan sahaja dia punya set square yang hujung sudut 60 tu dia letak betul-betul dekat rajah 1A, dia unjurkan ke sebelah rajah 1B, dia akan dapat bentuk dan kedudukan AB, BC exactly at the same point. Pernah nampak tak masalah ni? Budak dia dapat jawapan tepat tapi tak ada langkah kerja. Okay, so kaedah ni memang kita tak terima lah. Okay, so nak sebetul-betulnya nak dapatkan markah, sebab markah di sini adalah 10. Okay, banyak tu. Okay, so kita ikutlah konsep macam mana kita nak construct segitiga sudut puncak. Okay, so bagaimana pula untuk dapatkan titik B? So di sini info yang kita ada dalam rajah 1A, kita ada sudut 45 darjah. So kita just buka je lah 45 darjah. Kita boleh direct guna set square. Okay, T square di sebelah bawah, set square letakkan. Cari set square yang 45 darjah. Kita boleh terus. Ataupun nak gunakan kaedah geometri pun boleh lah. Okay, so nak cepat kita pakai kaedah set square je lah. Okay, itu tak ada masalah saya rasa. Okay, yang ini adalah jawapan. Okay, A, B, B, C. Okay, dah habis ke? Baca lagi. Soalan yang seterusnya adalah besarkan. Bila kita dah siapkan rajah yang ini, menjawab pada soalan satu di sini eh. Okay, so kita teruskan. Dia minta kita supaya besarkan rajah 1B mengikut nisbah 5, 4. So kita kena cari pula lah apa pula kaedah yang perlu kita extract ataupun perlu kita keluarkan. Sebab
bila sampai dekat bab pembesaran, pengecilan, dia akan hanya ada dua kaedah yang akan kita gunakan. Sama ada, yang pertama adalah kaedah menggunakan nisbah luas dan satu lagi adalah nisbah sisi. Kedua-dua merupakan kaedah yang berbeza, tapi hasil end product dia akan dapat bentuk yang sama. Okay, saiz yang sama. Cuma kedudukan dia akan beralih sikitlah. Itu pun bergantung kepada di mana pemilihan titik A dan titik C yang kita jadikan sebagai kita punya starting point. Boleh faham tak? Okay, so kita teruskan eh. Okay, di sini nisbah sisi amat simple. Jangan complicatedkan diri awak. Okay, nisbah sisi, nisbah luas tak sama langsung. Kalau you salah je guna kaedah, minta sisi pergi buat luas, penat tau. Buang masa dah kat sini. Okay, so rugilah. So hati-hati eh. Baca soalan dan tolonglah highlightkan. Nisbah sisi 5-4. Okay. So kita tengok. Okay, di bahagian sebelah bawah eh. Di sini sebab dia dah buat pemilihan pemilihan A sebagai dia punya starting point. Okay. Macam cikgu cakap tadilah. Awak boleh je start di C. Okay. So kita ikut yang A. So dibahagikan di sini kepada 5 bahagian. Jangan awak pergi top up pula. 5 tambah 4. Okay. Itu dah jadi lain pula. Perimeter kan? Ingat lagi. Okay. So ingat lah. Disebabkan rajah dia adalah pembesaran. So kita akan ambil titik ataupun number 4 untuk disambungkan ke E kita. Okay. So pembesaran pada titik 5 kita selarikan sahaja bagi mendapatkan E prime. Okay. Boleh eh? Okay. Di sini kalau kita perhatikan, kita ada lengkung. Okay. Actually, bukan lengkuk. Lengkuk. Sebab dia ada pusat. Okay. Yang ada pusat adalah lengkuk. So, disebabkan diberi pada kita. So, apa kita nak buat? Apa yang kita perlu lakukan? Tak kisahlah nisbah sisi atau nisbah luas. Step yang seterusnya tu sama je. Okay. Cuma starting awal sahaja. Okay. Tengok eh. Kita ada pusat. Ada dua tau. Satu bulatan kecil, satu lagi ada yang di sini, sebahagian bulatan. Okay, so kita akan buat garisan pancaran. Okay, pada setiap titik ataupun setiap bucu, termasuk dengan pusat. Okay, langkah kerja yang tengah on sekarang ni eh. Boleh faham tak? Okay, dari pusat objek eh, pusat objek kita, kita sambungkan ke titik E. Okay. And then kita selarikan. Okay. Kita selarikan sebab tadi kita dah dapat E prime. Okay. So info kita ada E prime, kita ada pusat objek dan titik E iaitu titik objek. Fokus kita sekarang adalah nak mencari pusat image. Yang kita nak lukis, yang color biru tu adalah image kita lah. Di mana itu adalah jawapan kita. So kita just selarikan. Kita dah dapat detect ini adalah pusat. Okay, bagi lengkuk yang inilah yang besar ni. Okay, so katalah yang ini adalah O, yang ini akan jadi O prime kita. So kita dah boleh gunakan radius yang baru. Nampak ni? Ini adalah radius dia. Okay, so sehingga point D, D prime eh. Kita akan teruskan dengan selarikan okay, DC kita. Okey. Yang ni kena panjangkan lah. Sebab rajah kita adalah pembesaran. Okey. Yang seterusnya dah tak susah dah. Okey. Kita just lukiskan garisan pancaran. Dari A menuju ke B. And then kita selarikan sahaja BC. Okey. So setiap apa yang kita dapat di sini merupakan E prime. Okey. D prime. C prime. Dan B prime kita. So kita dapatlah. Okey, dah siap ke pelajar? Check, dah siap ke belum? Kadang dia orang sampai kat sini kan, dia dah siap. Terus di soalan nombor 2. Ada lagi tak yang kita tercicir? Boleh komen? Nah, ni ramai ni saya baca, ramai yang suka buat kaedah magic-magic ni. Okey. Ada lagi tak butiran kita yang tercicir?
Hello guys. Ada yang sebut labelkan huruf ke? Okay. Bulatan kecil. Bulatan. Untuk labelkan eh. Sebenarnya kita tak ada pun wajibkan. Tapi just for our own sake lah. Kalau kata pelajar nak labelkan, tak ada masalah. Kita tak ada potong markah dan tak ada markah tambahan lah untuk pelabelan setakat ini. Okay. So masih. Okay, berbalik pada soalan cikgu tadi, kita masih tertinggal bulatan kecil. Bulatan okay. kecil. Okay, bulatan kecil. Yeah. Macam mana kita nak cuba settlekan masalah ni? Boleh-boleh bagi idea tak kat cikgu? Katalah cikgu sendiri pun tak, cikgu nak tanya pelajar lah. Ada idea? Macam mana kita nak teruskan? Kena buat sesama baru boleh feel. Kalau cikgu buat sendiri seorang-seorang, awak just tengok aja kan. Dia tak boleh nak feel. Jadi ilmu tu tak boleh nak absorb. Yes, very good Hani. Okay. Hani jawab eh. Ada garisan pancaran. Seperti biasa dari A akan melalui pusat bulatan yang kecil. Okay. Garisan pancaran ni wajib eh. Garisan pancaran, ingat eh, dia akan bermula hanya pada satu titik, iaitu titik yang kita pilih masa awal-awal. Jangan kita pancar pada titik yang tak tentu arah. A pancar, C pancar, E pancar, apa ni. Jangan bagi complicated. Okay. Bila dah kita pancarkan tadi, okay, sekarang ni kita nak tahu di mana titik bulatan bagi image yang baru dan juga berapa jejari bulatan image kita. Ada dua perkara yang perlu kita highlightkan di sini. Okay. Pusat bulatan baru dan jejari bulatan yang baru. Kalau ada kedua-dua info ni dah dapat kita cari, so tak susahlah. Kita just ambil jangka lukis, buka radius tu dan kita akan hitamkan sebagai objek line kita. Okay, so macam mana cara kita nak cari dia punya radius? Okay, tadi dah ada garisan pancaran. Okay, so dari pusat, pusat image eh, pusat bulatan, kita sangkutlah. Cikgu pakai istilah sangkut. Kalau cikgu-cikgu pakai istilah whatever lah, tak ada masalah eh. Okay, di sini cikgu suka guna hanger. Bila kita nak cari pusat, nak cari jejari, nak cari radius eh, kita akan pakai hanger kita. Okay, kita akan ambil bulatan sedia ada, pusat bulatan sedia ada, kita akan sangkutkan ke titik yang terhampir dengan kita. Di sini pemilihan yang cikgu ambil adalah titik C. Nampak tak garisan ni? Daripada pusat bulatan kecil, disambungkan ke titik sedia ada iaitu C. Okay, and then ingat lagi tak? Tadi kita dah ada C prime. Okay, so kita boleh gunakan C prime sebagai titik panduan kita untuk kita selarikan garisan O ke C kita tadi. Katalah ni kita labelkan O eh. Okay, so C prime akan diselarikan sehinggalah dia kena pada garisan pancaran. Boleh eh? Okay, jejari dia kita tengoklah. Jejari kalau kita perhatikan di sini, mungkin agak kecil di situ. Kita ada ni eh, ada satu bulatan. Cikgu zoomkan keluar kat situ eh. Okay, ni adalah bulatan sedia ada kita. Okay, dan garisan pancaran tu dia lalu kat sini tadi. Dia just cikgu lukis a part of lah. Okay, garisan pancaran. Dan ada titik C di sini tadi. Okay, kita ambil hanger tadi sangkut di situ. Nampak eh? Bila kita sangkut di situ, katalah ni kita dapat cari C prime tadi. Okay, C prime akan kita selarikan pula ke, let's say, ke sini. Dua garisan ni adalah selari. Dia tak semestinya kena kat bulatan ni eh. Ni mungkin kebetulan lah. Sebab cikgu tak gunakan scale. Okay. Okay, bila kita dah dapat macam ni, okay, kita pergi semula ke titik A kita. Okay, kita akan buat satu lagi garisan pancaran di mana kita akan fokuskan pada bahagian jejari bulatan yang kecil. Boleh tak? Okay, so di sini dari A eh. Dari A, sekejap. Okay, katalah A di sini. Okay, di sini dia akan
lalu ke persilangan. Nampak tak? Ini akan jadi kita punya radius. Sekejap. Boleh clear tak? Atau tak nampak? Okay, ini adalah radius kita lah. Ni. Cikgu highlightkan. Radius tadi dah kita dapat cari setelah kita buat kaisan pancaran di sini. Okay. So, bila dah kita dapat cari, kita just unjurkan sahaja. So, ini ni ini merupakan radius kita yang baru. Okay. Radius barulah yang kita nak lukis kejap lagi. Kita akan gunakan radius yang itu. Sebab persilangan dah pun kita cari. Okay, mistake yang pelajar selalu lakukan adalah pelajar dah dapat dah garisan selari yang ini. Okay, pusat dia dapat kesan. Dia dapat kesan pusat tapi dia terlupa untuk dapatkan radius bagi bulatan. Contoh dalam soalan ni adalah bulatan tu lah. Okay, so part ini yang selalu pelajar tinggal. Dia main agak-agak sahaja untuk lengkapkan bulatan sebagai jawapan akhir dia. So, di sini pelajar kena tengok hati-hatilah, kena tengok betul-betul macam mana cara nak dapatkan radius. Ingat ada dua perkara sahaja bila kita nak dapatkan bulatan kedua, iaitu bulatan bagi jawapan akhir kita. Pertama, kita lihat ataupun kita nak mencari pusat yang baru, dan yang kedua, kalau ada bulatan, mestilah melibatkan radius ataupun jejari. So, fikir balik macam mana cara nak dapatkan pusat dan macam mana cara pula untuk dapatkan jejari atau radius yang baru. Boleh kelas? Boleh ke? Oh, rasa macam kelas lah pula. Boleh, boleh. Faham, faham. Boleh, ya? Okay. Cikgu faham lah. Budak-budak faham tak? Anak-anak tulis dekat live chat tu. Tulis. Faham ke tak faham? Boleh. Kalau tak boleh, cikgu ramai dekat sini, cikgu Lin ada, cikgu Ain ada, cikgu Zaida ada, cikgu Najib ada, boleh je tanya. Tak ada masalah. Tanya je cikgu merentas negeri. Nak cross daerah tak boleh, nak cross negeri tak boleh, tapi rentas tanya rentas daerah online dibenarkan. Okey, alhamdulillah boleh faham eh. So ingat soalan ni dia sebenarnya nampak simple tapi ada benda yang pelajar selalu terlupa, kan? Contoh macam segitiga sudut puncak, dia lost. Dia terlampau banyak sangat belajar, overload. Kita tak naklah macam tu. So setiap kali kita belajar apa ilmu yang kita dapat tu, buat ulang kaji sentiasa. Dan bila masuk dewan, jangan serabut-serabutkan diri. Jangan sampai kat pintu dewan tu, cikgu-cikgu duk lambai ni. Cikgu, my set. Pinan cakap set. Cikgu, ni macam mana ni kalau soalan, masa tu nak tahu tak perasaan cikgu? Cikgu dah nervous, dah menggelabah, cikgu pula gigil macam cikgu nak jawab exam. Jadi, betul. Taklah kepada pelajar yang bila dah sampai kat dewan tu, pintu dewan tu, tawakallah. Baca doa banyak-banyak supaya orang kata tenang. Okay? Jangan, bila-bila awak kelang kabut, cikgu lagi nervous. Cikgu sendiri dah tak boleh nak fikir dah apa awak tanya. Cikgu duk fikir, bagilah student boleh jawab. Bagilah student boleh jawab. Cikgu ni, tanyalah berapa orang cikgu ada kat sini. 5 orang cikgu dekat live ni kan. Apa perasaan cikgu ni bila mana student dia masuk nak jawab soalan exam? Khas untuk cikgu. Gentak. Dalam fikiran cikgu kan. Soalan apa yang keluar? Yang betul. Kita buat ulang kaji sebelum ni, harap-harap keluar lah. Kalau keluar yang kita tak sempat nak emphasize betul-betul tekankan, cikgu sendiri dah susah hati. So, awak punya bahagian kena tenang. Awak tenang, cikgu insyaAllah tenang, cikgu akan doa sepanjang exam awak. Boleh Sekarang dah bulan 7 dah nak habis dah. Okay, so kita ada 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Dalam tak sampai, orang kata apa, pejan celik, dah sampai waktu awak nak jawab exam. So peringkat hari ini kita dah kena buat ulang kaji. Mana yang lupa kena extract balik lah. Okay, kita teruskan. Ni soalan orang kata soalan favourite lah. Soalan favourite. Tangent. Memang favourite ni. Favourite ni. Memang favourite. Favourite suka ke favourite tak suka cikgu tak tahu.
Tapi soalan ni sepanjang puluhan tahun lah. Rasanya tak pernah lagi lah tak keluar. Kan? Mm-hmm. Jadi betul. Kalau daripada kita, zaman LK dulu. Daripada zaman LK. Sejak 93 eh. Kalau tak silap. Di sekolah harian. Soalan untuk murid ni. Soalan ni sebenarnya nak kata susah. Susah tak? Nak tanya susah tak soalan ni? Budak akan cakap. Dia kena faham tak? Konsep. Budak akan cakap JX. Itulah dia JX-nya. JX tu je. Soalan dia cakap. JX ni macam killer. Soalan tangent. Ada student, cikgu tahu. Bila sebut tangent aja, dia letak tepi siap-siap. Dia punya mindset dia, tangent melibatkan kira-kira sikit tu, dia tak ke tepi. Tak nak lah. Padahalnya paling ni, paling senang dapat markah lah ni. Cikgu nak share apa ni, macam mana perasaan kita bila dapat selesaikan soalan tangent. Dia rasa excited sangat. Dia rasa seronok dan dia nak buat lagi, nak buat lagi, nak buat lagi. Kita nak tanamkan orang kata apa, mindset yang macam tu. Jangan bila kita buat, tak dapat, kita tak tepi. Bila nak selesai masalah, memang agak akan selesai. Agak susah. Tu dah keluar dia agak susah. Okay, soalan tangent. Perkara pertama sekali kita tengok dulu dalam Rajah 2. Okay, dibagi kat kita apa? Dalam ayat tu sukuan elips. Dia bagi suku aja pun. Tak minta pun full elips kan. Dan dia punya terms awak kena keluarkan lah. You have to extract all this. Mula sekali kita ada paksi major. Okay, paksi minor. Di samping itu kita ada pusat elips lah. Okay, ada tiga terms ni yang ada dalam elips kita. Okay, paksi major 180. Ada pelajar cikgu, dia buat macam ni. Bila tengok paksi major minor, dia terus ambil jangka lukis, dia buka 180. Tak tahulah cikgu 180 boleh buka ke jangka lukis kalau kata jangka lukis kita yang orang kata tak guna yang apa tu, yang tak lepas kan? Dia tak lepas. Jadi awak fikir logik lah. Okay. Paksi meja janganlah buka habis dia punya ukuran. You still need to divide by bahagi dua. Divide by two. Untuk dapatkan radius. Okay. Kalau tak dapat radius, you tak boleh nak buat bulatan. Okay. So you divide by two. You akan letak dah siap-siap. Meja dia 90 dan minor dia adalah 65. Jangan tersalah ambil ukuran. Okay. Seperkara lagi. Accuracy atau ketepatan memang kita titik berat sangat-sangat. Okay. Kita tak nak ukuran dia 90 jadi short by 1 mm. Even by 1 mm. Kena ingat eh. Pembaris paling utama sentiasa pelajar kena check. Pembaris scale dia okay ke tak okay. Ada yang dah habis dia punya tulisan ke, nak baca pun dah tak nampak. You better beli yang barulah. Kena beli yang baru. Itu antara orang kata peralatan yang kita wajib ada dan wajib tengok macam mana peralatan kita tu berada dalam situasi yang betul-betul tip-top. Ingat eh? Ini adalah benda-benda yang awak rasa macam klise. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah kalau you tak siapkan, dia akan orang kata apa? Melunturkanlah awak punya nak buat jawapan pun tak boleh nak teruskan. Tak nampak ni berapa dia punya mm. Okay, stuck. Okay, so di sini ya. Bila mana paparan kita diberi kosong sahaja, awak sendiri kena adjust kedudukan untuk kita siapkan rajah dua yang sebetul-betulnya mengikut dimensi. So di sini, apa yang perlu kita buat secara roughly eh. Kita tak naklah awak buat dekat satu sudut atas. Dah buat elip dah. Kat ujung sini lah. Kat bahagian sini. And then, tiba-tiba nak buat yang J40 dah tak muat. So, kita tak nak perkara tu berlaku. Kita adjust siap-siap supaya hasil jawapan akhir kita akan duduk exactly dalam space A3 yang disediakan. Boleh faham? Okay. So, kita adjust, kita buat roughly calculation sedikit lah. Okay, kalau kita perhatikan di sini dah ada 90. Okay. So, kita adjust dah. Kita tak nak ke tepi sangat. Okay. Kita dah boleh adjust kita punya kertas lukisan bahagian kanan. Okay. Contoh ni kanan lah eh. Okay. So kita bawakan 90 ke belah kiri. Kita nak adjust ni supaya drawing kita tak terkeluar
dari kertas A3 yang di provide pada awak. Okay, so 90 dah boleh adjust dari segi atas bawah pula. Okay, so kita tengok pula apa yang diberi, apa info yang kita ada. Sini ada 75, dekat sini bulatan 25. 75 tambah 25 dah 100. So daripada orang kata border bawah tu, you agak-agak lah nak pergi ke garisan ataupun titik yang ini, jarak dia mestilah awak dah orang kata apa, adjustkan dia lah, walaupun tak exactly berapa dia punya dimension, tapi dah boleh anggarkan supaya drawing kita duduk just nice dalam space yang disediakan. Boleh ya? Itu adalah perkara-perkara penting lah sebelum kita nak start melukis. Okay, so pemilihan titik dia akan bermula starting with ni eh, sukuan ellipse. Awak jangan start DJX eh. Kalau you start DJX, rasanya sampai habis PKP tak selesai you punya tangent. Awak bermula pada titik yang awak rasa boleh teruskan. Okay, jangan macam mana nak selesai JX ni. Start kat situ. Terus tinggal kan? Terus tinggal je. Sebab PKP lama, cikgu risau kot ni. Tak buat latihan. Okay, ini adalah langkah pembinaan ellipse lah. Okay, tadi jejari kita dah siapkan. Okay, sekejap eh. Okay, semula. Okay, garisan horizontal. Okay, ni eh. Okay. Bila kita perhatikan di sini, A dan G. Laju. Okay, jap. A dan G adalah kita punya titik-titik utama kita lah dalam ellipse kita. So, kita tandakan terlebih dulu. Okay. Bila kita ada dua bulatan, okay, kita buat suku bulatan tadi tu, kita siap-siap dah tanda di titik A dan titik G. Ha, titik yang paling ekstrim dia lah. Kita tanda terlebih dulu. Sebab kita tak nak nanti pelajar dia tersilap pemilihan titik ekstrim tu. Okay, so kita tandakan dulu A dan G mengikut paksi yang betul lah. Nah, di sini awak dah boleh nampak kan? Nah, yang mana satu adalah major, yang mana satu adalah minor. Okay, so bila awak dah selesai tandakan dua titik ekstrim A dan G, barulah kita pergi pada penandaan titik-titik antara. Okay, pemilihan macam biasalah, kita akan bahagikan kepada ni ya, tiga bahagian kat sini. So membolehkan kita untuk dapatkan dua titik antara. Kadang-kadang pelajar dia confused tau. Hala ke mana garisan segitiga tepat di sini? Oh, tak payah pening-pening. Okay, bila dah kita adakan guide di sana A dan G, kita punya kaedah untuk buat segitiga sudut tepat, dia tak akan tersilap lagi lah. Apa maksud cikgu tersilap tu? Sekejap. Okay, contohlah eh. Katalah kita pergi buat sebelah sini. Nampak? Okay, sebelah sini, sebelah sini. Line cikgu yang highlight color merah tu. Boleh nampak tak? Katalah pelajar dia tersilap. Okay, dia pergi lukis yang macam tu. And then, dibuatnya pula dia terlupa nak tandakan titik ekstrim A dan G. Nampak tak apa akan jadi? Nampak tak kesalahan yang akan berlaku di sini? Pelajar dia tak perasan. Dia kalut-kalut. Kelangkabut bila masuk dewan. Boleh nampak eh? Kesalahan ni yang kita tak nak lah. That's why nasihat yang pertama adalah tandakan titik ekstrim A dan G. Okay? Bila dah tandakan, kita dah tahu dah border nak lukis ellipse kita di mana. Kita tak nak pelajar tersasar. Okay? Dia boleh jadi ni. Dia punya ellipse akan jadi apa ni, salah dia punya orientasi dia. Nampak eh? Bila dia buat yang line yang color merah di sini, dia akan terus buat macam ni je. Okay. Dapat juga ellipse. Tapi apa masalah dia? Tak menjawab seperti mana dalam soalan rajah 2. Jadi dia akan kehilangan banyak markah jugalah di situ. Okay. Sebab biasanya markah untuk ellipse ni dia agak besar juga. Sekitar 4 ke 4.5 macam tu eh. So pada cikgu markah yang besar lah. Okay. So kita nak elakkan dari pelajar menjawab ellipse dalam kedudukan yang salah. So tolonglah tandakan titik ekstrim A dan G pada soalan ni. Okay, kita teruskan. Okay, line yang color biru tu adalah jawapan betul lah. Boleh eh? Boleh tak?
Okey, ada komen tak? Belum ada lagi. Ah ni. Jauh Lena ke? Pelajar-pelajar mungkin ke? Ketidur. Pelajar okey ke tak? Belum tak ni? Senyap je. Bagian pilih dapat tidur ni. Oh tu ya cikgu ada keluar nak murid saya Azfa seorang. Ilyas okey ya? Okey, kita teruskan. Ilyas ada masalah. So kita akan teruskan apa lagi yang kita boleh lengkapkan. Okey, kita boleh settlekan masalah J25. J25 ni dia tak masalah dah. Sebab dia hanya duduk pada garisan tengah bulatan. Sini eh. Okey. Garisan vertikal di sini. Dia just ambilkan ukuran 25. Mengikut jejari diberi. And then terus buat bulatan. Okey eh. Okey and then kita akan follow paksi-paksi yang diberi mengikut dimensi dia lah. Pada paksi X 75, paksi Y dia adalah 75, ni 72 sorry. 72, 75. So kita just follow. Okey. Okey pelajar sebenarnya tak perlu dimensi eh. Dimensi tak bagi markah tambahan apa pun. Tapi just untuk rujukan pelajar tak jadi lah. Okey bulatan yang seterusnya yang kedua kita dapat lukiskan 45. Okey sebab kita dah ambil ukuran paksi X paksi Y so kita dapat kesan pusat J 45 untuk membolehkan kita buat lengkuk di sini. Okey, lengkuk tu you nak buat habis ke nak fullkan dia pindahkan atau tak apa. You siapkan garisan binaan perlu melengkapkan ataupun kita perlu sambungkan dua bulatan ni menggunakan garisan tangent. Tangent E ni yeah, dan F. Okey, so kita kena guna kaedah lah. Okey, kaedah dia adalah kita sambungkan kedua-dua pusat di sini. Okey, kedua-dua pusat and then kita bahagi dua dapatkan semicircle. Okay, kejap lagi cikgu akan terang sedikit lah kategori tangent yang jenis apa. Okay, sebab kita ada tangent menyentuh secara dalam, menyentuh secara luar. Betul tak? Ke dah lupa? Tangent ada dua kan? Dia menyentuh secara macam ni. Ataupun dia menyentuh secara luar. Dalam dan luar lah. Okay, kalau kita perhatikan di sini, tangent ini menyentuh secara, apakah jawapan dia? Boleh komen dekat ruangan chat? Kita refresh balik. Okay. Tangent apakah E dan F tu? Ada dua bulatan. Ada satu garisan tangent EF. So tangent ni merujuk pada tangent apa? Menyentuh secara luar, luar ke dalam? Jadi komen. Okay pelajar komen apa dia? Tangent tu. Ingat balik form 4. Form 4 pun boleh jawab ni tangent. Menyentuh apakah secara nama apa tu? Ni? Ada yang tulis secara dalam. Okay good. Okay maksudnya awak faham lah. Okay dia menyentuh secara dalam. So secara dalam apa formula kita nak pakai? Dia ada formula kan? Ada formula sikit. Sekejap lagi kita akan explain lah. Boleh eh? Okey, kita teruskan. Okey, apa yang boleh kita buat di sini adalah okey, mengikut dimensi diberi. Kita panjangkan garisan ini. Kita refer pada 90 darjah. Dapatkan pusat bulatan bagi J20. Ya, yeah. Kita dah boleh lukis J20 di sini. Okey. Lain akan sekat-sekat. J45 dah dapat. Apa? Kami suara lain sekat. Sekat. Dia sangkut eh? Putus-putus suara. Okey. Lain lah tu.
Macam ni lah. Tak apa, terus. Terus je. Okay. Bulatan J20. Okay ke? Sekat lagi eh? Okay. Okay. Okay, J20 dah dapat, J45 dah dapat. So kita nak melengkapkan J40 di sini. Nampak tak? Okay, so kita kena ada satu lagi formula lah. Tadi kita ada tangent, sekarang kita ada bulatan. Bulatan pun dia ada dua kategori, menyentuh dalam, menyentuh secara luar lah. Okay, so kalau kita perhatikan di sini, bulatan ni menyentuh secara luar ke dalam? Oh, dia orang cakap, cikgu boleh jadi rap. Oh, dahsyat lah cikgu. Suara sekat-sekat. Tak payah, orang kata apa? Tak payah train. Dia jadi semula jadi. Cikgu pun nak rap. Alah asyik ngajar je kan. Jom kita rap. Okay. Menyentuh secara luar atau dalam? Nak tengok jawapan pelajar. Untuk bulatan yang J20, J45 dan J40. 20, 45, 40. Apa jawapan dia? Bulatan menyentuh secara dalam atau luar? Any comment? Kau hidup nanti dia ni lena, dia tidur. Betul, kena tanya dia orang ni. Tahu tak tahu tu? Konsep tu kena faham kan, konsep. Ada yang jawab. Okey, bagus. Okey, bagus. Tanya Okey, bulatan ni for sure lah. Dia menyentuh secara luar. Kejap lagi dia punya orang kata apa? Tambah tolak tu cikgu akan explain kemudian lah. Okay, so kita dah tahu dah. Okay, dia menyentuh secara luar. So kita akan recall lah apa kaedah yang nak kita lengkapkan di sini. Okay. Okay, so seperti biasa. Okay, kita akan dapatkan dia punya lengkung. Ni cikgu tak explain tau, kejap lagi. Okay. Ha, kita tengok dulu. Okay. Daripada pusat sini dia ada radius dia. Daripada pusat sini pun ada radius dia juga. Okay. So kalau dia menyentuh secara luar, kalau kita tengok secara logiknya lah kan, for sure dia kena top up. Tahu tak apa dia top up? Tambah lah kan. Radius ni tambah dengan radius ni. Maksudnya 45 tambah dengan 40 lah. Ni common sense. Okay, next. Ini cikgu tak jelaskan. Kejap lagi. Sabar. Okay. Dah sampai pada part-part yang ditunggu. Kita ada JX. Okay, apa kaedah JX yang kita nak, yang boleh kita apply di sini? Kita ada titik A tu adalah titik luar sebenarnya, dia bukan titik tangent. Okay, so apa kaedah yang kita boleh apply di sini? Kaedah apa? Kita ada satu titik luar kan? Ini bukan titik tangent eh? Kalau you nak tahu dia titik tangent ke bukan titik tangent ke, awak boleh tengok balik pada soalan. Di dalam soalan dia highlightkan kat kita. Titik B, C, D, E dan F ialah titik tangent. Dia tak highlight pun A sebagai titik tangent. Ada sebab lah. Okay. So bila kita ada satu titik luar dan B, titik yang perlu kita cari, kita tak boleh nak dapatkan titik B secara direct di sini. Okay, melainkan kita dah selesaikan beberapa part lah, beberapa kaedah. Okay, so apa yang kita ada di sini adalah, kita tengok langkah dia. Okay. Okay. Actually kita akan bina kat sini garisan sukuan lah dekat titik A. Okay. So yang ini kita gunakan kaedah empat langkah lah. Sebab kalau dia ikut cikgu, dia ada macam-macam kaedah, macam-macam nama tapi masih menuju pada jawapan akhir yang sama. Okay. Kalau ada yang sebut zigzag, ada yang sebut puncak dasar, ada yang sebut apa lagi? Kaedah mata angin kan, pernah dengar kan? Kak Zahidah pakai apa? Macam-macam. Kak Ain sebut sebab tu. Tak sebut kaedah tu, nama kaedah apa? Kaedah? Kaedah. Kalau saya pakai kaedah apa? N. Oh, Cikgu Najib. Apa istilah Cikgu Najib guna?
Ni orang-orang otai-otai ni mesti ada ilmu banyak ni, Cikgu Najib ni. Miut. Okay. Ada tak dengar Najib. Zigzag. So whatever nama yang kita dapat dari cikgu-cikgu kita, tak kisah eh. Sebab dia tak tanya kaedah apa, nama kaedah apa dia tak tanya dalam soalan. Cuma cara ataupun langkah pembinaan sahaja. So zigzag ke, arit zag ke, kaedah rama-rama ke, mata angin ke, whatever things. Saya puncak dasar. Puncak apa? Puncak dasar. Oh, puncak dasar. Okay. Tak kisah eh. So kalau cikgu-cikgu pakai empat langkah dengan bisector, four step dengan bisector. Okay. So di sini kita nampak dia kaedah yang rakan-rakan sebutlah rama-rama tu. Okay. So ini adalah kaedah dia. Ni langkah yang pertama, buat garisan. Yang ni eh, sambungan A ke Q. Sedia ada dah kan? Dah ada tak apalah. So kita andaikan yang ini adalah garisan kita yang pertama. Nombor satu. Okay. Dan garisan ini merupakan garisan yang ke ni eh, yang kedua. Okay. Dan yang menghubungkan titik Y okay, ke titik A kita, itu merupakan langkah yang ketiga. Nampak? Okay. Bila ada persilangan, okay, bulatan J20 kita dengan langkah yang ketiga, nampak eh? Boleh nampak di situ eh? Ada satu bulatan J20 dan langkah ketiga kita di sini. Cikgu highlightkan sedikit sini. Okey, ada persilangan dengan bulatan. Okey, contohlah. Ni ada satu bulatan, ada pusat. Okey, ni ada garisan kita yang selari dengan garisan nombor dua tadi kat bawah. Katalah di situ. For example. Okey. This is our first step. Second step. Okey. Bahagian hujung ni sambung ke titik luar tadi will be our third step. Okey. Boleh nampak eh? Okey, bulatan J20 dengan langkah ketiga kita ada persilangan di sana. Nampak tak? Okey, dari situ kita akan cuba habiskan kita punya kaedah mata angin ke apa tadi kan? Rama-rama atau apa sajalah. Okey. Di mana langkah terakhir kita adalah pergi pada pusat bulatan. Pusat bulatan tu dia akan melalui persilangan langkah tiga dengan bulatan J20. Okay, so di sini. Dia akan lalu ke sini. Ya, ini adalah langkah kita yang keempat. So bila dah sampai ke sini, dia akan bersilang dengan garisan nombor satu. So yang ini, ini eh, akan jadi pusat bagi JX kita. Okay, so akan jadi center JX. Okay, so tak kisah nama apa, tapi kaedah inilah yang kita implement. Cikgu tak nak ajar yang apa kaedah-kaedah lain lah. Okay, tapi kadang pelajar kita dia, orang kata apa, very creative. Dia boleh terfikir kaedah yang cikgu sendiri nak kena berfikir, boleh terima ke tak boleh terima. Okay, so why not kita just follow apa yang diberi dalam buku teks lah. Jangan susah-susahkan diri, create another formula, another langkah. Cikgu sendiri nak semak pun terpaksa kaji balik. Mungkin betul, kadang-kadang student kita memang kreatif. Bukan nak katalah. Okay. So tak payah nak susah-susah lah. Kita just follow apa yang diberi. Boleh eh? JX. Ada masalah lagi tak dengan JX? Harap-harap tak ada. Boleh faham ke anak-anak ni? Faham tak anak-anak JX? Lalu JX lah yang dia orang paling ni kan, paling tak suka. Sebab kadang-kadang dalam pemarkahan kita duk marking exam untuk peperiksaan akhir ke tahu apa ni, peperiksaan pertengahan ke, kita biasanya akan check langkah kerja. Okay? Langkah satu, langkah dua, langkah tiga, ataupun kita budak tak lukis satu, dua, tiga, tak dapat. Contohlah, ini example lah. Jadi why not kita lukiskan ke semua langkah-langkah tersebut. Jangan skip. Ini nasihat cikgu lah. Jangan skip. Walaupun you kata, tak payah dah, saya dah tahu dah. Langkah dua tak nak buat. Janganlah. Tolong buat. Langkah dua perlu. Sebab kita nakkan persilangan di hujung sini. Kita kena adalah. Okay.
So contohlah langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Ada ketiga-tiga langkah baru dapat markah. Contoh. Okay. Pensel pun kena tujuakan kak? Pensel. Ya. Pensel pun ini adalah garisan binaan. Okay, so make it. Jangan bagi pensel awak tu tumpul lah. Kena tajam. Okay, garisan binaan. Boleh ya? Eh? Jelas eh? Okay, so radius. Kita cuma refer balik pada titik A kita tadi. Ni pusat dah ada. Okay, kita adjust dululah sebelum kita teruskan. Kita tak nak nanti bila kita ambil ukuran daripada pusat JX pergi ke titik A kita, kita tak check dia pergi betul-betul tak dekat titik tangent B. Pernah jadi kan? Ha, bila pelajar dia ambil ukuran mana-mana radius lah. Okay. Dia letak dekat pusat and then dia terus sahaja. Tengok-tengok yang dekat B tak tepat. So pelajar kena counter check. Letak dulu, check dulu A dah masuk, B masuk tak. Kalau masuk barulah boleh teruskan untuk dapatkan garisan objek. Boleh ya? Eh? Okey, kita teruskan yang ini. Apa benda tu? Cikgu main bulat kecil, bulat kecil, bulat besar. Apa benda tu? Okey. Yang ini ringkas lah. Tak kisahlah formula apa yang kita guna. Tapi biasanya cikgu akan sebut formula untuk tangent adalah Chico Tito. Chico Tito. Kalau CI ni chi, CO ni circle out, tadi circle in eh. Yang ini adalah tangent in, tangent out. So, kalau dengan student cikgu, okey, kaedah apa nak guna? Chico Tito. Yang mana satu? Jangan sebut Chico Tito. Orang tanya kaedah apa dia sebut Chico Tito. Pilihlah salah satu kan. Formula Chico Tito ni dia sebenarnya mudah aje. Okey, Chico Tito. Circle in, kalau kita perhatikan, okey, dua bulatan diberi pada kita. Contohlah eh, katalah radius bulatan yang besar diberi pada kita, berapa nak bagi? Let's say kita bagi J 50 lah. Eh, bulatan besar. Okey, and then bulatan kecil kita ada let's say 20. Ini example je. Jangan fix to this figure pula. Contoh aja. Okey, bulatan besar ada J50 dan bulatan kecil kita kita ada ataupun diberi pada kita adalah J20. So kita pergi pada circle in, circle in di mana bulatan kita akan berada dalam keadaan macam ni. Nampak tak? Ni in lah. Bulatan yang merah tu adalah bulatan yang kita akan lukis. Yang kuning tu diberi pada kita. For example lah eh. Okay, so ini adalah circle out. Kadang-kadang dalam tangent awak, dia awak takkan jumpa bulatan lengkap di sini. Dia mungkin bagi just part of. Nampak tak? Sama ada dia bagi kawasan di atas ni sahaja, yang mana dia masih menghubungkan dua bulatan 50 dan 20 di sini, ataupun bulatan dia di sebelah bawah. Dia depends pada soalan diberi. Kalau tak silap cikgu lah, belum ada lagi eh. Bulatan yang lengkap penuh macam ni nak combine dengan soalan tangent. Dia akan padam lah. Okay, dia akan trim erase yang mana dia tak nak, dia akan tinggalkan. Jadi part awak adalah untuk memahamkan circle tu adalah circle in atau circle out. Boleh eh? Okay. So dah faham rajah circle in. Okay. So formula apa yang kita akan gunakan untuk dapatkan radius di sebelah dalam bagi pusat bulatan merah. Formula dia senang je kan? Tambah atau tolak? So agak-agak awak lah. Tambah ke tolak? Itu soalan dia. Tambah ke tolak untuk circle in? Rajah dah kita ada. Cikgu dah tunjukkan. Okay. Pusat masing-masing katalah kat sini satu, kat sini satu. Okay. Apa formula kita nak guna? Tambah atau tolak? Circle in. Tambah tu dia jawab. Ada yang jawab tambah. Muhaimin. Okay. Rizwan kata tolak. Khairil Rizwan. Oh, ada yang tambah, ada yang tolak. So mana satu ni? Cikgu pun dah confuse ni. Julia kata tolak. Oh, tolak. Danish tolak. Dinis tolak. Okay. Tahniahlah.
bagi siapa yang jawab tolak. Circle in kena tolak sayang-sayang. Okay. Tolak apa? Ha. Tolak siapa? Ha, J50. Okay, awak tengok eh. Bulatan merah ni katalah diberi dalam soalan. Kita nak lukiskan bulatan ni katalah eh. Cikgu bagi contoh je. Okay. J berapa nak bagi? Let's say 70 lah. Ha, 70. Itu adalah J yang bulatan merah. Okay. So bulatan kuning J50 yang besar. Cikgu ulang eh. J20 bulatan yang kecil. Jadi tadi formula dia adalah tolak. Jadi kita akan ambilkan J70. Kita tolak dengan J50. So berpusatkan di J50. Kita akan lukis satu lengkuk. Di mana radius kita adalah berapa? Berapa radius kita? Okay. Okay eh. Formula tadi apa? Tolak kan? Okay. Radius kita kena tolak lah. Ha, yang ini refer balik pada kaedah. Awak tolonglah buat ulang kaji semula. Okay. Okay, kita tengok pula pada circle out. Circle out kedudukan dia macam ni. Nampak eh? So formula dia adalah tambah. Sebab daripada pusat ni, nak pergi ke pusat ni, kita kena tambahkan. Tapi kalau yang di sini, kita hanya perlu tolakkan dia. Okay, boleh eh? Okay, yang seterusnya, kita pergi pada tangent in pula. Kaedah cikgu tak explain di sini eh? Tengok jam ke berapa dah ni. Okay, yang ini adalah tangent in. Okay, so formula dia adalah tambah. Dan yang ini adalah tangent out. Formula dia adalah tolak. Okay. Okay, so ingat satu je. Ingat yang ni cukup lah. Nampak tak? Kita ingatkan circle out, dia tambah. Circle out ni dia senang nak ingat. Sebab dia boleh nampak secara physical. Line tak okey ke? Bunyi, ada bunyi sikit. Bunyi sikit-sikit je, tak apa. On. Circle out kan? Okay, daripada pusat ni pergi ke sini for sure dia akan ditambahkan. J besar tambah dengan J kecil. Okay, so dia punya fizikal dah menunjukkan formula apa yang kita nak gunakan lah. Bila kita dah dapat circle out tu tambah, kita dah boleh orang kata manipulate yang lain tu. Circle in mesti tolak lah. Okay, so circle in tolak, tangent out dia dia opposite. Nampak tak? Dia opposite. Kalau circle out dia tambah, tangent out dia akan tolak. Macam tu je. Jangan ingat ke semua, sat lagi pening. Ingat satu, berserta dengan drawing, kita lakarkan bulatan kita. So secara logik akal, common sense dia kata apa? Oh bulatan bulatan ni eh, pusat bulatan ni nak pergi ke bulatan yang dikehendaki tu, perjalanan dia macam mana? So for sure, kena topat lah, kena tambah. Jadi bila kita faham dia punya lakaran secara fizikal bagi circle out, kita dah boleh implementkan yang lagi tiga di sana. Tak payah hafal ke semua. Nampak tak? Pasti yang kukuhnya kita kena perkukuhkan kita punya circle out dulu. Jangan salah formula untuk circle out pula. Kalau dah salah, yang tiga lagi habislah. Tak boleh nak nolong lah. Tak dapat nak nolong lah. Okey, boleh ya? Kita teruskan. Dah soalan empat dah. Soalan empat dia tak ada apa sangat nak di-explainnya. Cumanya, okay, kalau mengikut soalan, ni kena sentiasa baca soalan pelajar eh. Sebab kadang-kadang student kita dia macam cikgu cakap tadilah, dia over sikit, dia kata wow, soalan ni macam pernah tengok je. Cikgu Lin pernah bagilah. Contoh, dia pun terus buat ISO. Rugilah. Kalau kita baca balik soalan, dia highlightkan di sini adalah oblique cabinet. Okay, so apa yang perlu kita keluarkan? Kita kena keluarkan tiga pandangan-pandangan jenis dalam lukisan oblique kita lah. Yang pertama dia ada oblique cavalier, yang kedua adalah oblique cabinet, dan yang ketiga adalah oblique arm. Di mana oblique cavalier for sure dia adalah full size. Okay,
ukuran kedalaman dia yang kita ambil adalah full. Kita tak ada buat divide ke apa ke, tak ada ratio ke apa ke. Memang exactly kalau dia bagi 50, 50 lah dia punya dekat bahagian pasir surut tu. Boleh ya, kedalaman dia. And then kalau untuk soalan ni pula oblique cabinet, so apa yang kita nak buat perkiraan adalah kita tengok okay, apa yang diberi pada kita, yang ini for sure adalah pandangan hadapan. Betul ke? Ke dah lupa pandangan? Yang atas ni for sure adalah dia punya PA lah. Okay. Sebab kita tak nak pelajar nanti dia tersalah orientasi dia. Kita nak supaya orientasi dia cantik aja, betul. PS tu for sure akan berada di sebelah kanan kita sebab kita mengikut unjuran sudut yang ketiga. Kita belajar dua-dua tapi yang kita implement dalam latihan-latihan kita adalah unjuran sudut yang ketiga. Jadi kita gunakan konsep unjuran sudut ketiga juga di sini dalam rajah tiga melibatkan pandangan oblik di mana kita fokuskan pada pasir surut kita. Sebab kita punya soalan adalah kabinet. Jadi kita terpaksa jadikan dia, ukuran dia berapa. Di sini kalau kita kira dia punya, sebelum tu, cuba cek size petak grade. Adakah dia bagi pada kita 10 kali 10? Ni kena sentiasa cek lah. Mana tahu kan? Kukut lah kan? Kak Ni. Kita kena apa? Habiskan sebelum pukul 2 ni. Sebab budak-budak ni ada lagi program. Sempat. Sekarang 1.26. Ni dah habis dah. Okay. Teruskan. Okay. So di sini fokus, oblik, kabinet. So kita kira kat sini berapa petak yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Kalau 12 dia akan jadi 120mm. Tapi dalam menjawab soalan rajah 3 di sini, kita kena buat dia jadi separuh lah. Sebab dia adalah separuh D. Kalau oblik arm, dia adalah 3/4. Ni student tahulah. Okay. So ini adalah dia punya jawapan akhir. Cikgu cuma highlightkan jenis-jenis oblik sahaja. Yang selebih tu adalah part pelajar untuk siapkan. Okay. Ni kalau nak ngajar dia ambil masa lah kan. So kita tunjukkan dia punya tempting-tempting sahaja. Okay. Macam ada gangguan. Okay. So, apa yang kita highlightkan di sini adalah bulatan. Kita bagi dia duduk betul-betul di hadapan kita, iaitu berserenjang dengan mata kita. Sebab kita tak nak supaya bulatan tu berada dalam keadaan elips. Okay. Dia tak menggunakan jangka lukis ataupun dia tak guna pusat lah. Dia lebih complicated. So kita cuba elakkan. Kecuali lah ada bulatan pada bahagian pandangan sisi di sini. Okay. So ini pandangan hadapan kita which is perpendicular, berserenjang. Boleh ya? Okay, the last part is okay. Ni yang terakhir. Ada satu lagi kot. Okay, yang ini adalah kita tengok ini ya. Ya, ini adalah lukisan elektrik. Okey. Boleh ya? Kita teruskan ruang tamu. Kalau kita perhatikan alat tambah dan alat lengkap, apa yang diberi pada kita? Okey, satu unit chandelier. Okey, so kita allocatekan chandelier kita yang sesuai berada di tengah-tengah ruang tersebutlah. Okey. Dan keterangan ada tak diberikan? Okey, diberi dikawal Swiss pemalap. Okey, Swiss pemalap. Okey. Okey, bagi Swiss pemalap jangan lupalah mesti ada dilabelkan dengan D iaitu dimmer. Dan arah bukaan lengan kita mestilah 45 darjah. Tak payahlah student pergi sukar pula kan. Bila dia buat satu tu dia dah boleh orang kata anggarkan lah. Okay, 45 darjah. Dan sentiasa hala ke sebelah kanan. Ini dinding kita. Macam mana kita nak tentukan kanan atau kiri lengan tu. Kita sentiasa berdiri mengikut dinding. Kita berada di sebelah hadapan. Kita keluarkan tangan kanan kita. So tengok.
tangan kanan tu mana arah dia, itulah yang akan kita lukiskan pada simbol. Boleh eh? Okey, yang seterusnya pada ruang tamu kita ada satu unit soket telefon. Dia allocatekan di sini. Okey, so ini adalah simbol bagi soket telefon. Okey, loceng elektrik. Yang macam cendawan tu. Dan seperkara yang cikgu nak ingatkan, nak highlightkan adalah bila kita melukis simbol-simbol ni eh, ni yang cikgu bulatkan untuk yang ini, yang ini. Pastikan dia punya apa ni orang kata bahagian objek tersebut dia tak dilukis melekat terus pada dinding. Nampak tak? At least dia kena ada gap. Contoh, kita ada dinding. Okey. Kalau kita nak melukis Swiss, jangan lukis betul-betul di atas macam tu. Jangan bagi dia melekat. At least ada gap sedikit. Nampak tak? Boleh eh? Dalam 1 mm macam tu. Boleh lah. 1 ke 2 mm. Okey, ruang keluarga pula. Kalau kita tengok, ada 2 unit downlight. Okey. So, kita lukiskan simbol. Pelajar boleh refer buku teks eh. Okey, and then dikawal. Keterangan kena sentiasa bacalah. Sebab diberitahu di sini adalah dikawal 1 Swiss. Biasanya kalau dia tak bagi info, dia tinggalkan kosong. 2 unit ni akan ada 1 unit secara berasingan Swiss dia. Nampak tak? Tapi disebabkan dalam keterangan, dia ada highlightkan sebagai kawal oleh 1 Swiss. Maka dia kena gunakan 1 Swiss tapi menghubungkan kedua-dua alat tambah, alat lengkap ni lah. Nampak? Okey eh? Okey. Seterusnya ruang ruang keluarga juga kita ada 1 unit kipas siling. Okey, kipas siling. Boleh eh? Boleh nampak kipas siling? Ingat dalam kipas siling mesti ada alat atur dan Swiss di sebelah dia. Alat atur dan Swiss kita tak ada buat penyambungan ataupun wiring. Nampak eh? Okey, mesti ada dan tolonglah jangan buat sebarang garisan yang connect antara alat atur dengan Swiss. Dia tak ada connection. Dia just a pair of. Okey, satu set regulator kan, alat atur dengan Swiss di sebelah dia. Dan dia masam ke arah dinding. Okey, dia punya curve dia tu eh. Okey, bilik tidur utama kita ada 1 unit penyaman udara. Yang ini pun tolong ikut cara macam mana buku teks tu di lukiskan dia punya simbol. A kat atas, C dekat bawah. Okay. Macam tu. Jangan terkalih pula. Jangan buat C kat atas terbalik ke. Kalau boleh lah cikgu nasihatkan exactly follow lah dalam buku teks dia punya simbol-simbol. Okay. Dan kita ada 1 unit lampu dinding berkembar. Ni. Okay. Kita ada Swiss untuk yang inilah. Untuk lampu dinding berkembar. Sama juga ah, dia punya lengan hala ke kanan. Okey, bilik air kita ada 1 unit lampu glow. Swiss dia nak letak kat mana? Okey, kalau bilik air for sure lah dia akan sentiasa berada di sebelah luar, kecuali Swiss dia adalah jenis Swiss tarik. Kalau Swiss tarik, kita boleh allocatekan dalam bilik air. Okey, and then beranda kita ada lampu benda pula. Okey, keterangan kita tengok apa diberi. Dikawal Swiss 2 hala, 1 beranda, 1 bilik tidur utama. So kita letakkan kat sini kat beranda 1 dan di sini 1. Boleh eh? Okey, Swiss dan Swiss ada wiring dia. Nampak? Ada pendawaian yang kena awak sambungkan. Tak sama dengan alat atur dan Swiss untuk kipas siling tadi. Jangan confuse eh. Okay, and then jangan lupa untuk labelkan angka 2. Macam mana cara nak label? Cuba tengok. Boleh nampak tak? Angka 2 kita letakkan orang kata selari dengan lengan. Okay. 2. Tulis elok-elok. 2 ni macam ni. Boleh tak? Jelas tak yang itu? Angka 2. Contoh kalau lengan dia macam ni, kita letak 2 macam tu. Ikut dinding dia.
Okey, yang satu lagi pun alih ikut dinding dia, kita tulis dua ikut arah lengan Swiss kita. Boleh faham tak? Boleh eh? Boleh kot? Dengan boleh melintang. Tak? Dengan dia punya yeah. lengan tu melintang bagi tahu, kan? Haa. Ha ni. Nah, dia mesti melintang. Haa. Haa, melintang memang ikut arah lengan betul-betul. Okey, jangan salah tulislah. Sebab kita pun tak tak naklah ada pelajar yang tulis ikut suka kan. Okey, dan satu lagi untuk letterik ni, pelajar kena check setiap simbol. Bukan semua yang ada sambungan ke Swiss. Nampak tak? Contoh macam telefon. Student kata rumah saya ada kabel, ada sambung bersama. Di sini tak ada ditunjukkan, so tak perlu Swiss ataupun yang lain-lain lah. Apa yang ada, kita just follow. Nampak eh? Aircon pun tak ada. Ni student kena check balik lah. Okay, last kali yang ni simple je eh. Oh, simple je. Okay. Untuk dulu untuk LK yang ini adalah simple tau, soalan favorite. Tapi bila masuk GKT dia agak a nightmare sikit lah. Sebab apa tau? Sebab dia tak bagi pictorial. Itu sahaja. Budak terpaksa buat dua kemahiran. Kemahiran yang pertama, kemahiran lukisan ISO. Dan yang kedua adalah perspektif. Ha, sini cikgu tak perincikan lah macam mana nak construct kan. Cuma dari TS terus je kita unjurkan disebabkan soalan dia adalah satu titik. Maka garisan kita perlu tegak eh. Serenjang mencari garisan ufuk. Ha, jangan cari garisan lain pula. Kena cari garisan ufuk. Dan yang bahagian sini macam biasalah kita akan lukiskan exactly apa yang ada pada pandangan hadapan. Tapi ini bukan jawapan muktamad kita. Just sebagai panduan sahaja. Nampak tak? Ada part-part yang tak boleh kita highlightkan kesemuanya. Kalau tidak nanti dia tak jadi perspektif. Okay. Back to this one. Okay. TS. Serencangkan dia ke GU. Garis ufuk. Jangan salah sambung ke garisan lain. Okay. Pandangan atas pergi ke TS. Ha, pandangan atas cikgu tulis sikit je lah. Okay. PA. Pandangan atas PA kan? Okay. Nak pergi ke TS. T. Ha, apa tu? Pantas. Okay. So PA pergi ke TS. Nampak eh? Sebab student student ada setengah tu dia keliru. Pandangan atas nak bawa pergi ke mana? Sekejap lagi dia suka. Dia pergi TL lah, pergi TS. Suka hati. So, tolonglah. Okay. Ingat dia punya akronim ni pantas. Okay. Highlightkan perkataan tu. PA pergi ke TS. Nampak eh? Okay. And then, ni jawapan kita kan? Jawapan. Okay. Jawapan nak pergi ke mana? Ni jawapan. So, kita ada cikgu tulis kat sini. Ni jawapan. Okay. Jawapan katalah kita, jawapan kita akan pergi ke mana? Titik lenyap. Titik lenyap. Semua dah senyap dah ni. Merena dah. Bila mai apa ni? Orang kata apa? Ni jawapan eh. Jawapan jamantul. Dia akan pergi ke titik lenyap. Jawapan kita akan pergi ke titik lenyap. Itu sahajalah. Sebab yang lain-lain tu atas kemahiran pelajar. Okay. Ini macam biasa kita akan unjukkan. Sebab ini bukan slot untuk mengajar for every single line eh. Jangan confuse pula. Cikgu-cikgu awak dah bagi ilmu. So kita kena orang kata buat latihan lah. Okay, rasanya setakat tu dulu. Ada lagi eh? Okay, yang ini adalah secara, okay, Cikgu Lin tadi pun dah cakap kan. Okay, jangan kelang kabut apa semua ni. Okay, hitamkan jawapan dengan betul. Ni sahaja. Okay, ni student boleh baca eh. Okay. Jangan lupa. Tolonglah sentiasa bawa orang kata template ni lah. Sebab kadang-kadang kita perlu nak gunalah. Kemungkinan ada soalan-soalan yang perlukan untuk kita buat belatan ke. So kena bawa lah. Bawa apa-apa sahaja. Okay. Dan untuk lengkung yang ni penting lah. Jangan sekali-kali awak free hand. Free hand. Free hand memang rugi banyaklah markah dia. Okay. Tak ada dah. Ini dah habis. Okay.
Okey, rasa setakat tu dulu. Okey. Okey. Saya stop setakat tu dulu. Dah lama pun kita 2 jam 35 minit. Okey, link kehadiran link kehadiran saya masukkan dalam ruangan chat. Okey, sila isi link kehadiran anda dan anda akan dapat ECJ betul cikgu Ain ECJ daripada JPNS. Siapa yang join hari ni untung dapat CJ daripada jabatan. So kamu boleh masuk dalam PAJSK. Okey, cikgu Najib teruskan untuk penutup. Cikgu Rohani. Ya. Yeah. Selaku sangkut. Ya. Yeah. Sangkut. Sangkut pula Najib punya. Dah tak dengar. Line masing-masing line tak okey dah. Okey. Okey, sebut je Najib. Line dah sangkut. Okay, terima kasih. Ucap kepada Cikgu Lin dan Cikgu Rohani selaku presenter pada hari ini. Okay, alhamdulillah dah selesai bengkel kita pada pagi ini. Okay, tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada pagi ini. Okay, dari awal hingga saat ini, okay, anda Allah akan dihadiahkan sijil kerana telah menyertai program ini pada mula hingga ke akhirnya. Okay, sebelum kita tamatkan program ini pada hari ini, silakan tetapan kita untuk berikan sepatah dua kata untuk Cikgu Lin. Nah, siapa dulu nak bagi? Saya ke? tak dengar Najib cakap apa. Tak dengar. Okay, terima kasih semua sekali yang sudi stay tune. Terima kasih daripada pagi sampai sekarang kamu masih stay tune bersama kami. Okay, dan cikgu doakan kamu berjaya dapat keputusan cemerlang dalam SPM nanti. Okay, good luck semua. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya jumpa cikgu Rohani untuk menyampaikan sepatah dua kata. Okey, cikgu tak ada apa-apa, cuma apa yang penting buatlah ulang kaji, jangan give up. Walaupun kita dalam PDPR, ini mungkin jalan yang terbaiklah untuk kita di saat ini. So teruskan belajar. Jangan ponteng-ponteng kelas cikgu-cikgu awak. Okey, all the best, stay safe everybody. Bye. Okey, seterusnya cikgu Zaidah. Siapa dia sebut? Cikgu Zaidah ke? Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih dan tahniah kepada anak-anak yang masih ada dan terima kasih banyak-banyak kepada presenter kita yang cukup hebat alah hari ini. Okey, walaupun lama, harapnya dapat ilmu yang banyak untuk anak-anak kita. Jadi yang penting belajar, jangan sesekali putus asa walaupun anda pernah gagal, tidak akan gagal selama-lamanya. Tidak ada yang mustahil untuk awak dapat A. Kalau awak ikut cikgu, dengar cakap ibu bapa, insyaAllah A dalam tangan anda. Jadi pastikan jangan berputus asa, teruskan usaha dan jaga SOP. InsyaAllah kita akan jumpa 1 September nanti, insyaAllah. Okay, sekian, terima kasih. Okay, seterusnya. Kenapa Najib punya tu tak terus cik. Tak macam lain saya tadi. Tak dengar. Main buka suara tak buka. Okey, assalamualaikum dan tak buka suara. Terima kasih kepada Lin dan dah. Okey. Lin dan Kak Rohani. Okey, kepada pelajar, kekal, tetapkan banyakkan latihan. Jangan tunggu cek kelas PDPR, barulah nak buat latihan. Memanglah tak ada. Okey, skill tu jangan tinggalkan.
Okay, tu je yang saya nak ingatkan pada pelajar. Dan jika kita dapatlah naik 1 September nanti, kita nak pulun pula kerja khusus. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Okay, sebutkan sesi siaran langsung hari ini. Okay, boleh dengar? Belum boleh. Bukan sesi siaran langsung hari ini. Chat. Okay, tutup ruangan chat dan klik butang subscribe dan aktifkan loceng. Itu yang paling penting. Okay, kalau kamu mahukan konten-konten yang lebih menarik, hari ini tak cukup kan? Okay, jadi jangan lupa tekan subscribe dan loceng. Itu yang penting. Okay. Okay, setelah kamu tekan loceng dan subscribe, okay, sila type done di okay, D-O-N-E, done. Jangan lupa. Okay, terima kasih diucapkan kepada semua hadirin pada hari ini. Okay, semoga anak-anak semua memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM akan datang. Jadi dengan itu, wabillahitaufiq warahmatullahi wabarakatuh. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.